Oke, let's go. Ya, game terakhir di grup stage buat Mag Garuda. Ya, temu timnya Sasupi. 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 Immortal udah ke eliminasi Mas Supi. Jadi nggak ada nilainya game ya buat Immortal. Kagak dapet duit. Congrats MAG ini mah. Ya kalau menang masih ada chance buat lolos ke playoff, tapi tergantung game Yangon juga mana Yon. Kalau MAG menang terus Yangon menang, mereka tiebreaker sama Neon. Kalau MAG menang, Neonnya menang, mereka lolos. Jadi MAG harus berharap Neon menang lawan Yangon ntar biar langsung lolos, nggak pakai tiebreaker tiebreakeran. Atau enggak seri sih. Oh enggak deh, kalau seri malah tiebreaker juga lawan Yangon kayaknya. Yangon 4. Iya bener. Congrats MAG. Mudik kagak mudik anjir. Kagak mudik kita. Ya besok juga ada Outcast. Mainnya berapa besok? Moshel, Moshel. Oh jam 2. Temu Nirvana. Ya jadi besok ada Outcast juga sampai tanggal 13. Playoffnya mulai tanggal berapa nih? Playoff tanggal 15. Vote mati berapa? Oh iya Yuka ya. Yuka ya. Kemarin oh masih sama ya rekornya. Rekornya masih lama. Oh, udah mulai. Yuka mati berapa? Alright, Dire gets the ban. Ten seconds. Nah, game pertama best of two antara yang Mage Garuda lawan Immortal. Timnya Sasupi sama sama Pinoy sekarang. Myanmar cuma satu. Myanmar satu, satu Indo, satu, dua Pinoy, tiga Pinoy. Stuck SD juga langsung diban. Ya, wajib menang juga ya Mage kalau seri. Gak lolos kayaknya. Kalau seri mereka 5-5. Oh, kalau seri masih bisa tapi berharap Yangon kalah. Kalau seri di sini Yangon seri, Yangon kalah tiebreaker sama Yangon. Yangon. Ya kalau bisa menang lah. Pada menang semua ketemu tim Immortal jadi samsak ini si Sasupi. Mode samsak Mas Supi. Techies ban, Lifestealer ban, SD juga di ban sama Lestrak. Shadow Demon. Dire's turn to pick. Ya Tekis, Rajor juga di ban. Bad Tiny-nya Saper dilepas kalau mau diambil. Disruptor. Mag Garuda. 10 seconds left. Well, 8 now. Mag Ijo terjadi perpecahan Mag Ijo. Julio katanya nggak mau main sama CJ, maunya main sama Circle Timnas. Carry Timnas langsung diambil. Thank you yang beda yang game show kita CJ ini anjay. Radiance up. Mars. Dan Mars juga langsung diambil sama Immortal. Sebentar di support yang diambil sama MAG Garuda buat Saper atau UK. UK.
10 seconds. 5 seconds. UK. Ya, Morphling, Jikroy juga langsung di-ban. Morphling naga. Oh, naga masih ada. Ya, Jikroy juga main sempet main TA juga. Yang penting jangan kasih Luna dah. Ya, Kunkka langsung diambil juga sama MAG Garuda buat siapa? Babang? Babang pada Lul. Saya taruh di dua lane, dua suposisi. 10 seconds. Saya vote Yuka nanti. Itu ntar spesial itu Yuka mati 20. Rekor paling baru itu ntar. Rekor terbanyaknya masih 11. Yuka mati. 11 ya. UK, kemarin mati berapa sih Yuka? Lupa juga gue anjir. Res regional. Kemarin dia mati berapa ya? Lawan Neon. Matinya dikit sih pas game 1. Game 1 mati 5 doang. Game 2. Oh, 13. Ya lupa gua, 13 dia mati paling banyak. Rekor terbanyaknya 13. Rekor terkecilnya masih 4. Oh, gua bikin komannya ya. .com Oracle Yuka. Mati terbanyak 13, terkecil 4. We're starting in 5 seconds with or without you. You kematian. Bisa di adcom gak? Oracle juga langsung diambil sama Immortal. Immortal. Oracle juga langsung diambil. Annoying juga ini hero. Harus diincar juga di belakang. Apalagi kalau gak ada hero yang bisa loncat ke belakang juga. Radiant's turn to pick. Dan Sapphire juga langsung diambil. Ini jadul banget ini anjir draftnya. Immortal, Mars, Sapphire, Oracle juga. Sapphire. Ya, komboan nama arena juga sama Sapphire ulti. Mungkin mau ngambil Faceless Void juga kali. Chrono komboan lagi. Faceless Void. 5 seconds. 4 3 you get it. Radiant's up. Ya ini seri mulu nih. MAG belum meraih kemenangan sama sekali di race regional. Jadi debut tim barunya belum menang. Belum menang sama tim baru anjir. Masih seri mulu. Lawan Neon seri, lawan Team Tough seri, lawan YG seri. Harusnya sih menang sih lawan yang ini. Soalnya jadi samsak ini. Tim lain pada menang semua ketemu timnya Sasupi. Sasupi dan 4 ranting. Udah kayak zaman masih di TP Mas Upi. Spirit turu, ya udah gue bilang aja Spirit lagi turu. Lose streak Bosch, kemarin jadi win streak paling banyak, sekarang jadi lose streak mulu anjir. Turu. Spirit turu, Spirit. Sama IG aja kalah, cok. Belum pernah menang itu Spirit. Ya sengaja kayaknya biar pada ngeremehin ntar. Begitu masuk lihat Master. Ntar tiba-tiba ganti mid lagi. Spirit Mikoto ntar. Radiant's up, banning time. Ya lawan IPH juga seri anjir. Ya, oke, Miss juga langsung diambil Immortal buat carry mungkin sisa hero yang Sasupi di mid lane. Ya, pick terakhir diambil sama MAG Garuda, pick 10. Ya, Jikroy main naga. Pak langsung di ban juga. Berarti bukan Kunkka mid. Ya, Kunkka offlane buat si Dalul. Kunkka lawan Pak sih menang Kunkka anjir. Gak perlu ngeban Pak. Pangolier palingan nih buat si Babang kayaknya. Panggil liar kalau nggak diban sama Immortal. 10 seconds.
Immortal. Masa yang seri juga di sini. Tataratat. Ya, last band buat Immortal. Band apaan? Ember Spirit juga langsung di band, dan Doom yang di band sama Immortal. Ya, pelang gue lepas ini. Sama-sama gak ada counter juga buat panggulnya Rolling Thunder. Immortal juga gak jelek kalau mau ngambil panggo. Lawan Kunkka juga gak jelek, pakai udah di ban. Paling masih ada Bloodseeker offline kalau mau dipick buat counter panggulier. Panggulier. Kunkka juga masih bisa ditaruh di mid juga buat si Babang, iya deh. Nah, hero-nya Sahupi mungkin. Spirit-spirit juga masih ada Storm. Oh ya, langsung panggulier ya. Ya panggulier langsung diambil, gak ada counternya juga buat MAG Garuda. Ya paling Satixom kalau dapat, soalnya gak gampang juga dapat buat dapetin Glimpse. Panggung ntar ada roll up kan, sama Rolling Thunder juga nice buat lawan Song. Misalkan nyoba kabur gitu, nyoba reset fight, pakai Song, tiba-tiba panggung gelinding aja langsung nabrak. Cancel-cancel TP, pakai Song kan. Ya sadar pilihan buat offlane-nya Elul, ya, jadi akun kamit. Gak ketemu panggung. Cyper Enchantress, Alchemist Carry, Sasupi Panggo, UK main Disruptor UK. Maren sih GG Disruptor ya, udah diajarin Eman maren. Si UK. Peluang Garuda lolos, lolos 2-0. Masih bisa tiebreaker sih. Kalau mereka 2-0 di sini terus ntar Neon menang lawan, eh bukan Neon, YG menang lawan Neon itu tiebreaker ntar sama YG. Tapi kalau menang di sini terus YG Neon seri, itu bisa lolos. Eh, oh enggak, kalau Yangon seri mereka tiebreaker sama MAG. Jadi kalau mau langsung lolos, MAG harus menang di sini terus YG kalah ntar lawan Neon. Neon. Kalau YG seri MAG menang, mereka tiebreaker berdua. Ya wajib menang sih intinya. Wajib menang. Immortal tiba-tiba jago. Kalau sampai langsung kalah sama Immortal sih wah GG sih. Udah bisa disband sih anjir. Masalah yang lain menang-menangnya menang-menang menang GG semua lawan Immortal. Ya playernya sih rank 300, rank 200 sih, cuman dari team fight ininya sih jauh sih anjir dibanding sama Neon team tough. Apa gara-gara Neon team tough ya kemarin makanya dibantai. Ya, kemarin gua nonton team tough lawan Immortal menang easy banget anjir. Neon juga sama. 20 menit, 25. Jangan-jangan gara-gara emang kelewat strong juga Neon sama team tough. Ntar tiba-tiba seri lagi. Kalau seri mereka harus berharap. Eh, seri nggak lolos ya? 55. 55. Oh, seri mereka berharap YG kalah. Baru tiebreaker deh tuh. Paket loss. Ya, ada Jikrai main naga. Easy lah harusnya. Ge, cepet amat paket loss hilang anjir. Ge. Ya, game pertama Best of 2 series antara Immortal lawan MAG Garuda. Best of 2 series. Ya, di sini wajib menang MAG. Kalau mau lolos, menang di sini YG kalah ntar lawan Neon, mereka langsung lolos ke playoff. Tapi kalau YG-nya seri, tiebreaker. Kalau YG-nya menang, mereka tiebreaker sama Neon. Lebih susah. Ya, Radiant dari MAG, Saper main Enchantress, Jikroy main Naga Siren. Dan lu sadar, YD Kunkka sama UK main Disruptor. Immortal ada Mars Pos 3, Azura Panggo, Lens Alchemist, Oracle nya 5 kayaknya, ya Oracle 5 sama Snapfire 4. Gak ada tiebreaker. I want to die. I want to die. Alright gang, 30 seconds. Who wants cookies? Well, oh kalah dong kalau gitu.
Ya soalnya enggak ada 2-0 MAG. MAG 2-0-nya cuma sekali kalau ya. Ya kalau tiebreaker kalah sih dari skornya. Soalnya YG menang 2 kali. Terus Neon juga sama menang 2 kali. Mereka menang lawan MIPH sama Immortal, sementara MAG seri lawan MIPH. Ya ini baru lawan Immortal. Ya kalau head to head sih kalah anjir. Jadi kalau enggak ada tiebreaker mereka wajib menang terus YG kalah. Jadi satu-satunya kondisinya gitu buat lolos. Menang di sini terus YG kalah. YG seri lawan Neon ya udah gorengan. Lebaran makan gorengan. Ya kayaknya mereka enggak mainin series mungkin tiebreaker-nya. Tiebreaker-nya ngitung dari jumlah menang sama tim lain. Bro, thanks and have fun. Ya, terus buat di atas saya dapetin kill ke Oracle. Ya Yuka udah balik lagi ke bawah. Ya, overall sih hero-nya enggak jelek sih Immortal. Draft-nya ada inisiator, ada early game rotasi dari Mas Upi, ada ulti gede juga, arena, Ultimate Kiss, Oracle, Fast Promise. Cuman teamwork-nya yang jadi pertanyaan. Apakah bakal rapi main teamfight-nya? Kemarin udah busuk aja Mas Upi. And Huskar bukannya menang malah kalah anjir. Disruptor. MAG Garuda. Eh atas juga fine-fine aja sih ketemu Oracle, gak begitu ada masalah, Dalul. Potensial kira paling di bawah, paling gede ini Mars, Mars Sapphire di Disruptor Naga. Hitman juga paling bakal QVVV juga. Mungkin Babang bisa dapetin kill kalau misalkan panggonya Mas Upi Swash bakal dipakainya agresif banget. X-Mark main ngeselin soalnya buat panggo. Ya, Swash bakal udah kena X-Mark dulu, bakal balik lagi. Paling ntar Mas Upi enaknya pas level 6 ada Rolling Thunder baru lebih enak lagi buat Haras juga. Ya, dua top tier mid laner pada zamannya. Azura sama IED. Epos Azura. Boom IED. TP IED. Oh ya, dua-duanya mantan player The Prime nih anjir. Alumni The Prime nih. Hati-hati. Dua mantan alumni TP. Sasupi sama IED. Azura juga bakal langsung straight Red Band. Red Band di Fusal. Ya early game juga sama-sama strong. Paling ntar MAG juga Dadul mau early blink apa bikin ini dulu di Echo Saber. Ya bawa ke late game juga menang sih harusnya dari sisi MAG. Alchemist bakal ngedrop ntar di late game. Gak ada late game damage yang scaling dari Immortal. Alchemist bakal ngedrop, musuh ada Naga Cireng ntar si Decoy. Slardar juga sama tuh ntar ada Ganim. Aganim Kuiras bakal getokannya sakit banget. Kok saya berharpun. Oh ya alumni Epos juga ya. Alumni Epos, alumni TP. Juga coba diinjer. Kena slow dari spearnya. Ya susah juga sih itu, gak ada. Gak ada pohon tapi kalau kena mungkin harusnya mati Yuka di situ. Ya tetap tewas juga Yuka. Nice you. Sementara Snapfire malah diselamatin pakai Glimpse. Ujung-ujungnya mati juga sih Yuka. Kayaknya kematian. Facebook soaring beli dagger early. Ini juga harus main early game sih. Immortal harus berani paksa early game fight. Arena, Snapfire Mortimer Kiss. Sementara Snapfire juga bunuh diri di tower. Balik full HP, isiin botol mid laner-nya. Wah yuk lu gak ngisiin botolnya Babang yuk. Oh Babang belum punya botol. Baru on the way botolnya. Kirain Yuka gak mau ngisiin botolnya Babang ya tiba-tiba tipe ke bawah. SFR juga tipe ke bawah, Mas Upi gak diisiin juga botolnya. Ya untungnya masih full HP juga tapi udah sekarat lah. Setengah HP udah hilang karena Tidebringer X-Mark keluar juga. Toren. Ada water rune juga di atas sampai bawah bisa diambil sama Sasupi. Sasupi tactical feeding kata Yuka. Ya Jiko juga langsung ke threat, mantap.
Ya selama laningnya nggak menang-menang amat sih Immortal kayak bakal susah juga sih buat menangin game. Soalnya early game-nya juga MAG strong juga sih. Team fight-nya ada Static Storm, ada Kunkka bot Torrent. Sementara di atas juga udah lu dapetin kill karena Oracle. Oracle bisa mati. Gimana positioning-nya anjir, nggak ada stun di. Oh, dikejar diving sama Dadul anjir. Reaper udah hampir mati tuh. Kena diving manja. Main satu kill di atas buat Elul stun. Stun ini sendiri bisa mati ini Centaur-nya ada stun. Ah, ada stun Centaur-nya si Sever. Oh. Sever stun. Ya Allah enggak kena micro-nya bagaimana ini TI player. Ada stun lagi dari Lens, tapi kayaknya dia bakal nge-stun diri sendiri nih. Dapat range-nya nggak dapat. Ya Allah. Ini carry apaan? Mending CJ Mas Upi. Ngapain aja dipakai stun-nya? Dan Oracle-nya juga bakal mati di sini kayaknya. Aman, damage-nya cukup. Datang Sapphire Cookies karena Sapphire sementara Panggo di mid lane di bunuh sama YD. Oh, Sapphire mungkin kayaknya nggak aman. Nah, masih ada heal. Ya aman. Ada bantuan dari Yuka datang ke midlane juga. Plus 1000 follower yuk. Ya dapetin kill pertama di midlane. Iya dek. Waduh ini kayaknya nonton Alchemist carry-nya Ramzi Baihaki ini. Ya stun keluar mungkin kayaknya bisa di kill. Ada Cookies chance dan tewas kali ini seladarnya. Si Sapper lagi sibuk ngambil creep. Nah, masih ada 3 hero di atas. Dan untungnya juga diambil sama carry buat Immortal. Kebanyakan ngocok nih. Ya, mid lane tower coba dicicil. Mas Supi juga tadi mati. Dan kena glimpse back sisa Supi ye. TP-nya kok cooldown 50 detik. Kena glimpse back sama UK. Ya, tower udah sekarat aja tuh sisa Supi. Ya, so far so good di sisi MAG. Pun kayak owning. Atas juga main, bawah juga sama. King Dagger, BKB, Ius. Sefa coba ambil Wisdom Rune dulu, Sefer juga sama. Harus ada Yuka ada TP langsung dari Babang. Babang rotate mulu ini, glimpse back langsung. Ada X-Mark Torrent buat lagi sih, dan ya tewas. Mars sudah pasti, nggak mungkin bisa kabur. Nice rotate lagi dari YD. In your dreams. Mode wallop gebo nih. Mode pub game gebo. Wallop gebo mah jarang rotasi anjir. Ya balik lagi ke atas. Dahulu sekarang lempar stun. Alchemist sempat ngeluarin ulti tapi ada glimpse back mungkin UK. Gak dapet vision range nya. Emang gue kabur. Si Alchemist. Alchemist. Sever langsung ke Pavis. Pavis Solar Crest mungkin. Yuka coba rotate lagi ke mid lane, coba secure rune lagi. Ketemu Sasuke, sentry drop, smash buckle. Ada Rolling Thunder dan gak keburu glimpse back-nya Yuka bakal jadi korban di sini. Nice you. Oh, mungkin bisa di kill juga nih Mas Supi. Shield Crash-nya bakal cukup lagi Mas Supi, mungkin bakal lewas juga. Ada chance lagi dari Centaur. Ada Dadul dan Mas Supi harus mati juga. Damage-nya kurang, jadi bisa ngeluarin spell lagi si UK. Backup-an juga dari YD sama Sapper. Ya, threat-nya jadi nggak begitu bagus buat Immortal. Ya, so far so good. YD udah 3-0. Sementara di atas. Oke, okay, coba diincar lagi sama Dadul. Belum ada backup-an, tapi bentar lagi Sapper nyampe dari arah kanan. Ya, ulti keluar. Ada stun juga dari Centaur Storm. Bakal di-block juga di situ dan bakal mati di tangan Dadul. Nice, lul. Zikroy tapi mati juga di bawah, di ganking oleh 3 hero. Mas Zikroy, Mas Zikroy. Kenapa gak masuk jungle Mas Zikroy? Sementara mid lane, YD dapetin next makara. Snafa dan harusnya free kill disini buat YD. Ah, tapi Brinkle yang dapet juga. 8-4, 2 kali. Kelihatannya enak-enak aja nih. Kurang 8 lagi. Kurang 11 lagi yuk buat rekor baru yuk.
If you're in the vicinity of Dyer's top tower, I'd put on a hard hat. That don't look now, but Radiant's bottom tower is getting obliterated. You can look, it's kind of funny. Dyer's top tower is really taking a beat. Supi baru punya Arcane Boots. Ya Mars juga masih jauh tadi beli. Dua kali tower atas juga dibasili hancur sama Lul. Oke, Miss udah masuk jungle. Ya ini udah nunggu sampai itemnya jadi lah. Radiance bling WKB terus bling juga di Mars. Soalnya supportnya juga ada Mortimer Kiss sih. Cuma belum level 6 anjir Snaffire-nya. Kan gue Snaffire 6 dulu mungkin baru coba smoke berdua bertiga bareng sama Panggo atau Mars. Gue cari kapan. Ya juga coba dapetin solo XP juga dapetin level 6 di bawah. Tapi ada Snaffire Oracle gerak ke bawah kayak coba dapetin kill lagi pakai Arena Spear. Ya Yuka udah nyium bau-bau gak enak lihat Mars udah maju-maju. Tapi ketemu Jikroy juga di situ. Songnya belum dinaikin. Gak ada satu skill point juga. Yuka takut juga dia nongol di lane. Udah kelihatan Sapphire, udah kelihatan Oracle. Coba dapetin solo XP-nya aja nggak mau ngelasit. Tapi ada gerakan juga dari Jikroy sama IED ke bawah. Coba di fightin juga mungkin TP juga ready dari Dalul, ready buat nge-glimpse back. Dapetin Sapphire di situ. Dan iya dia bentar lagi datang follow up pakai Xmax sementara Arena Spear-nya miss dari Mars. Jikroy masih butuh bantuan kayak di situ sementara Snaffire bakal tewas harusnya, tapi Jikroy juga dalam bahaya. Stun dulu para Malkemis kena. Tapi damage-nya kayak nggak bakal cukup, ada Dalul udah datang ke bawah sama juga kayak iya deh. Spear connect, nyoba nyalotin Lance tapi Sever di belakang ngasih slow pakai enchant-nya dan Lance bakal mati juga. Sementara Mars juga sama. Lah. Jika. Oh ada Xmax. Nah, Torrent keluar dan sama juga Mars bakal tewas di sini. 4 hero mati langsung. Asupi gak join fight. Mas Upi dan 4 ranting. Banyakan nonton Ramji nih alchemistnya anjir. Banyakan nonton alchemistnya Ramji by half anjir. Rekornya Yuka 13 kemarin lawan Neon. Main lawan Neon kan ya? Ya lawan Neon main 13 Mentex. Ketik tanda seru Yuka Yu kematian. Rekornya nongol gitu. Ya, saya persoal crash next. Ada Mortimer Kiss sekarang. Tapi dah lah ilah. Ya enggak apa-apa, cookies-nya nyelamatin masukin juga. Tolling kayaknya harus dipakai tapi udah punya Orchid ternyata si Dalul. Nah, langsung di dispel juga sama Oracle. Ada ulti juga dari Oracle kalau perlu, belum level 6 ternyata. Ya mana-mana Mas Upi. Gak ada follow up lagi. Ya Mas Upi. Ya kemain Neon satu sama. Ya Allah dia nabrak tembok. Sasupi. Ya dua ulti kepake dan Yuka selamat. X-Mark ready. Kalau mau dipakai tapi gak dapat range juga sama visionnya si Babang. Jaga jarak lagi dari hero-heronya MAG Immortal. Invisibility. Oke, difusa buat Sasupi next. Alchemist udah punya apa lagi dia? Radiance sebelum jadi juga. 15 menit mungkin Radiance. Lalu Orchid beres, Blink Dagger next. Zikroy udah punya apa? Zikroy mantap bentar lagi. Ya udah mulai dapet item juga 3 core ya. Jauh mimpin 12-4, 5 kali. Oh ada yang mati lagi di atas. Radar dapetin Alchemist lagi sama Snaffile juga bakal di pick up sini. The Glimpse back, easy kill. Dan dapetin kill ya. Go next gak sih? 20 menit GG ini kayaknya. Sabar nyoba gangguin Oracle disitu sampe ngejar ke arah tier 3. Easy ini mah. Ini Jikroy temen-temenan juga nih networknya di bawah YD sama Dalul. Biasanya selalu paling atas ya. Ada Root dari Fortune's End tapi yang lain belum pada ready juga. Sasuke gak ada rolling buat, oh satu stick lagi ya rolling. Oh arena Blink Spear keluar dan Jikroy ketangkap lagi. Ada rolling dan round 2 di sini. Song tetap useless karena ada rolling dan stun keluar. Jikroy mati duluan sementara Sever sama Dalul coba loncat karena Alchemist tapi ada fast promise langsung dipakai juga ultinya. Dalul mungkin bakal mati sih, sedikit overcommit dari si Elul dan Cookie Stun tewas di tamas upin double kill. Glimpse back arah Mars, Yuka coba nyelamatin diri sendiri. Sos bakal keluar, damage-nya kayak gak cukup sementara Lance nge-stun diri sendiri lagi.
alchemistnya. Nah, coba di ward dulu, mundur lagi. Nah, YD spear keluar, dapetin YD tapi oh, Mortimer Kiss di sini bisa dipakai juga sama Snapfire. Mortimer Kiss dikeluarin tapi kena Centaur Storm dari Sever. Nice, nice. Udah di Sever tapi harus mati juga di tangan Mas Upi. Suas bakalnya cukup tapi YD di sini bakal ditolong mungkin Static Storm. Nice play dari Yuka, plus 1000 follower buat Yuka. Nah, ya, YD selamat balik langsung tapi nice gold swing buat Immortal. 2k gold change. Bunuh Jikroi dulu sama Sever tanpa ada threat. Ingat jangan ngeremehin ya, walaupun udah unggul jauh networknya. Ya bawa ke late game tetap menang sih MAG. Yuka iseng banget anjir. Si Yuka-Yuka ini iseng banget. Ya dah, lu juga udah punya bling. Bling delul, mantap buat masukin next item. Mantap. Ya, Marswell ke shard, BKB, next. Soalnya kalau kombonya masuk, sakit itu damage-nya. Arena, Spear, Mortimer Kiss, Rolling Thunder. Belum ada punya BKB. Bisa rata juga. Oh, Arena. Dapetin ilusi doang, kena tipu. Dia pikir Jikroi berani farming di sini, gak ada vision, gak ada tower lagi. Udah masuk jungle sih Jikroi. Karena kebuang gitu aja. Nah, tapi tower bakal diambil di bawah. Gak ada yang defense juga dari sisi MAG di tower. Sementara di atas juga sama, dah lu coba pressure tower tier 2 nya Immortal. Garuda, ya Ganim juga udah mau selesai buat IED. Nah, Ganim udah mau beres, Sever udah punya Solar Crest, Glimmer. UK, belum ada item selain Arcan. Sementara Dalu mau coba di pick up di sini ada Alchemist juga tipe ke tier 3. Ada Mars juga dan Yuka bakal langsung tewas kena spear di situ. Arena belum ready kayaknya, masih 44 detik sementara Zura ready buat rolling. Kita ada kena root di sini. Dalu belum punya BKB di sini, bakal sedikit ada chance lagi dari Lance. Ada Mortimer Kiss dan Dalu bakalan mati dan kill lagi jatuh ke tangan Azura. 394 gold plus tadi 300. Mayan dapat 600, hampir 700 buat Sasuke. Ingat, jangan ngeremehin, tetap harus rapi. Sekalipun lawan tim yang di bawah. 3 aja. Yuka dead count. Belum punya BKB, nggak bisa leha-leha, hati-hati anjir. Damage magicnya sama stunnya juga banyak sama sakit. Eradian sudah beres, BKB blink next buat si Lance. Lance. Ini Lance sempat medium 11, bukan sih beda-beda orang. Oh, stun ready, Jikroi. Ada Song of the Sun kalau mau dipakai tapi damage juga sakit. Awas, mananya habis kena difusal tapi untungnya masih ada mana buat. Oh, mau coba di-fightin. Oracle kena duluan, fast form bisa nggak keluar. Torrent Storm udah keluar, Mas Upi juga sama kena Static Storm. Dia ada Cookies, tapi ada X-Mark. Bakal balik lagi Sasuke dan bakal mati. Ada Shield Crush, Shieldnya di situ tapi damage harusnya cukup. Di belakang Alchemist juga tewas. Dan Sasuke juga harus mati di tangan IED. Sementara Mars coba kabur, Twin Gate ke bawah. Lalu ada Blink mungkin. Ya, dapat Blink stunnya dan harusnya mati juga Mars. Bas, bas, stun Torrent tewas di tangan UK. Nah, Roshan langsung, ada Didi di IED sama Minus Armor di lalu. Ngejar-ngejar Jikroi tiba-tiba mati. Ya ultinya pada gak ready tadi Immortal. Gak ada Mortimer Kiss, gak ada Arena Spear. Tiba-tiba kena shock. Roshan kalau diambil langsung dan kita ambil Dalu. Dalu ngambil Aegis. Jikroi abis di X-Mark balik abis Regen di Fountain. Congrats MAG gak sih? Akhirnya buka dengan kemenangan nih. Kemarin seri mulu anjir. Udah kayak TSM, seri mulu. Ada lu megang Aegis, Blink Orchid beres. Kita beli apaan sih? Glimmer mungkin. Sever juga mau bikin Glimmer next item. Kita udah punya Manta, Bloodthorn-nya bentar lagi. Alchemist, Radiance, BKB-nya masih 1000 gold.
Mars juga ke BKB Yules. BKB Yules. Safe to say ini sih. Saya enggak safe to say. Ya, BKB Yules buat Mars. Tapi lagi-lagi ya tebel-tebel semua juga sih dari MAG. 2K HP di IED, Sladar juga sama, 2K. Naga juga ada Song. Tapi yang bisa di kill cuma support doang mungkin. Ya kecuali bisa dapetin combo wombo ya dari Arena Spear sama Mortimer Kiss. Mortimer Kiss. Bawa ke late game juga kayaknya susah anjir. Masih dikrai. Eh, tormentornya bakal diambil juga sini sama Age. Dalul udah benih shardnya. Shardnya apa sih dia? Lupa juga gue. Straight screen crash, oh yang ngasih corrosive haze buat beberapa detik doang. Yang kena si terin crashnya. Ya, Bloton juga udah selesai di G-Croy. Smoke dari Dalul sama Saper, coba lari ke arah mid lane. Bisa nemuin Mars di mid lane sini lagi coba farming ya, bakal mati kayak Mars, belum ada BKB kena Unsight, ada Glimpseback juga di sini, nggak bisa kabur dia ya. Dalul loncat Snan Bass, easy kill setelah Alchemist juga mati, dibunuh sama G-Croy solo kill. Oke, solo kill sama Jokroy. Nah, sempat BKB TV back dia, kalau baru selesai itu BKB. Sempat Sapphire juga mati di solo kill lagi sama IED di Wisdom Rune. 3 kill lagi buat MAG. Yuka baru 3 nih. Eh ini ya Yuka ini. Wah, rekor baru nih, terkecil. Kemarin terkecil. Terkecilnya 4 anjir. Top tower is really taking a beating. Ya, Aegis sebentar lagi habis nih, 140. High ground apa gimana nih? G-Croy juga lagi push tower atas juga. Oke, Miss udah punya BKB, Blink Dagger next, Panggol Dagger-nya udah punya mantak Sasupi dan Smoke. Coba gerak lagi dari sisi Immortal. Coba Smoke berlima, coba ngincar G-Croy kayak di atas. Aegisnya dipegang Dalul bukan G-Croy. Kali bisa di-kill sebelum Song-nya dipakai. Ya, rame juga ada IED juga situ, smoke break langsung taruh Vision, Arena Spear langsung keluar karena IED. Belum sempat keluarin botnya mungkin bisa di-bust, tapi ada Mortimer Kiss juga di situ, Rolling Thunder, Babang bakalan tewas di sini karena tabrak calling dari IED, dari Masupi. Sementara Oracle berhasil dikirim sama Dalul, Mars juga sama di sini, Glimpse back karena Masupi. Balik lagi ke belakang sini Masupi, coba ngincar ke Adel, tapi Dalul juga tanky ada Solar Crash dari Sever. Sementara Alchemist ngincar siapa anjir, Yuka bakal mati kena burn dari Radiance. Alchemist ngesan di sini, Dalul bisa lempar chance-an, ada Bloodthorn juga sama Orchid lempar pada Dalul sama Jigglypuff, tapi ada BKB Bass keluar. Ada False Promise juga di situ dari Oracle Olens, selamat bisa kabur dulu di sini, mungkin gak pop. Tapi kena Glimpse Black Spear yang miss dari Mars. Glimpse-nya masih gak masuk, masih ada BKB ternyata di Alchemist. Sementara Root keluar lagi, di dispel langsung pake Fortune Sand, tapi kayaknya dua support bakal mati di sini. Oh. Bakal, gak cukup, Dalul masih selamat. Tapi G-Croy mungkin bisa di-pick up disini, gak ada Song of the Siren lagi. Dalul loncat tapi tinggal karena Snapfire setelah Masupi. Ada bantuan dari Alchemist disitu, fokus karena G-Croy dikasih Solar Crash. G-Croy masih aman kayak dia disitu. Sementara Dalul loncat karena Oracle, dan Oracle bakal mati. Sementara G-Croy juga harus tewas. Nice threat so far buat tim Immortal. Di belakang Dalul juga bakal tewas kelihatannya di sini. Radiance burn, damage cukup, Aegis pecah. Bisa kabur apa enggak, tapi IED bentar lagi datang, hati-hati juga di sini. Spearnya miss lagi. Sementara Lens, ultinya udah dipakai tapi bakal kena X-Mark Torrent Bot dan ditinggal sama temen-temennya, tewas di tangan Saper. Ini Marsnya sih mabok kecubung anjir. Spearnya miss mulu anjir. Ya, gold change-nya lihat 3900, not bad buat Immortal. Oh, Yuka buyback. Langsung mati 5 dari 3 anjir. Gak jadi rekor baru yuk. Aduh. Standarnya Azur pakai rolling tapi nggak ada tembok di situ, ada roll up ternyata. Masih keluar, Sasupi masih rolling thunder, nggak bakal masuk. BKB dari Dalul dan waktunya mundur buat Immortal. Apa mau loncat? Oke, Mars bunuh diri, dia mau loncat ke situ. Spearnya miss lagi. Orange Storm-nya keluar, kena 2 hero di situ, tapi harusnya masih aman.
Smart, beams back. Gak mau nge-throw juga. Gimana lagi? Ya 25-13, positif Aegis pecah buat Immortal. Minimal Aegisnya pecah ya. Decroy, Skadi next. Bloton beres, Skadi next. Alchemist BKB udah beres, Blink beres. Nextnya ke Quiras. Quiras, Maelstrom Mjolnir. Masih belum ada yang belum BKB ya, Kunkka. Ya, Kunkka nggak BKB. Dalul BKB beres, Orchid. Ya bisa mati kan tadi si Babang karena damage dari Arena Spear sama Mortimer Kiss, Rolling Thunder juga. Nah, harus hati-hati juga. Skadi udah selesai di Naga, Bloodstone juga udah selesai di Kun, Kak. Bloodstone. Sampai comeback sih gak lucu anjir. Maksudnya late game lebih strong ini juga sih, lebih strong MAG anjir. Bisa comeback sih keterlaluan anjir. Late game-nya hero-nya juga lebih strong MAG daripada Immortal. Immortal paling siapa yang scaling? Gak ada yang scaling anjir. Supi ketangkap sih saat ini sama keluar. Gak sempet roll up Rolling Thunder. Mantap dipakai tapi kayak gak bisa kabur. Arena Spear keluar. Dua hero di situ. Spear-nya nice banget. Ada motivasi combo juga di sini. Dalul buat turun BKB. Tapi akhirnya keluar juga. Dalul udah sekarang coba incer Oracle di belakang. Cookies diselamatin. Sementara YD masih bisa nahan damage dari Alchemist di belakang. Rata semua sama G-Croy sama Dalul. Lens berhasil kabur. TP back. Tapi X-Mark balik dari YD. Dan hilang langsung di tangan G-Croy sama juga kayak Mars. Oh, bling out. Face hang. TP back, Yuka sampe naro ward disitu, dapet Glimpse Vision, and nice you. Ada Shield Rune, Impetus, ada X-Mark lagi, G-Croy dateng, dan ya, tewas juga ini Mars. 5 hero wipe. A nice you. If Dire doesn't haul ass and help out that bottom tower, there's not gonna be a tower left. Main hero-hero carry di mid. Kayaknya sih gak bakal cocok anjir. G-Croy masalah mainnya carry-nya carry greedy anjir. Ini bukan carry yang doyan rotasi G-Croy. Doyannya farming G-Croy mah. Bukan tipikal CJ. Ini gak bakalan work. Kayak kalau lawan tim-tim lemah sih mungkin fine. Tapi kalau lawannya macam kayak Neon, tim tough yang ada digiling anjir. Di giling snowball early yang ada. Sever Dragon Lance, Yuka Blink Dagger 500 gold. 2 kali mati, Slardar belum ada item lagi tapi 3k udah dikantongin sama Dadul. Ya Ganim paling next. Ganim Septa. Sementara G-Croy langsung ke apa? Dispenser? Apa Butterfly apa Swiftling? Yede Refresher next. Ya 1 menit buat Roshan, masih sabar buat nge high ground di sini. MAG padahal 20 kali tetap respect 99% win probability kalau kata Gaben. 99%. Mana lagi? Emangnya Thompson versus Void Mid. Entar kalah digoreng lagi. Masalahnya belum menang TI. Kalau udah menang TI boleh dah tuh. Minimal menang TI dulu, kids. Baru main mid-mid aneh, kayak Pakci. Ntar kalah digoreng, gak bisa habis. Ah, masih belum berani high ground, masih sabar banget MAG. Nunggu Roshan lagi nih, 11 detik buat Roshan. Tetep respect. Gak mau nge-throw. Step lively now, your admiral is on board. Eh, Roshan bakal langsung diambil sini sama MAG. Aegis langsung diambil sama G-Croy. Cisnya dikasih ke Dalul. Ya, high ground dah. High ground, high ground, high ground. Oh,
Oh, loncat, dulu lebarin Oracle dan tewas. Oracle tanker anjir. Sementara Mars big out langsung. Nggak ada banyak Oracle-nya. Mas Ubi kena net, cookies, bloton, mantap. Oke, Song dibuang sama Jikroy. Dapetin Snapfire doang nggak, Bi? Mau digasin? Ya, coba digas, ada Force Staff di situ buat ngelintor. Tapi Arena Spirit di situ dapetin Kun kayak mah. Iya deh, ada Alchemist juga loncat stun di situ, ready juga buat udah keluar, tapi di sini harusnya nggak mati. Iya deh, Rolling Thunder masih jadi masalah di situ, belum ada BKB soal dia deh. Tapi Bloodstone keluar, Mars tewas, Dadul sama Jikroy masih jadi problem. Sasuke harus balik ke base, tapi kena net, kena X-Mark, dan bisa di-kill kali ini. Ya, go neck. Go neck gaming. Yuka mati 5 doang, anjir. Eh, Lord bang, langsung diambil juga sini sama Tenage. Nah, tuh set. Ya, Yuka network ke 9, anjir. Biasanya paling bawah. Oracle-nya paling bawah. Dan dulu, diving lagi. Oh, dia ke Harpoon tadi. Gak kagak nih. Nah, lanjut Pita Tower, Rax. Wali ambil juga sini sama Yamagi, Jikroy. Ada Aegis juga. Butterfly juga udah beres. UK. Oh, loncat lagi dah dulu, lebih stun disitu karena Oracle, tapi masih ada Force of View juga. Bot dilempar karena Alchemist, ulti udah keluar, tapi BKB udah habis dan bakal mati juga kena Torrent Storm dari YD dan GG di Capri langsung sama Lens. Ya, game lalu dimana-mana ya, Mage. Satu game lagi buat ada chance lolos. Menang 2-0, YG kalah lawan Neon, mereka lolos. Tapi kalau YG-nya seri, Mage nggak lolos. Pokoknya YG seri atau YG menang, mereka nggak lolos ya, Mage. Wajib menang di sini juga. Nah, game ke 1 berhasil dimenangkan oleh Mage. Game ke 2 next ya, udah mulai lagi tuh. Ya, udah mulai lagi. Cih, ada yang privat lobby nih Chin, besok main. Yang ini ide lah ini berdua. Ada yang privat lobby. Lah DB enggak ini anjir. DB online doang. Offline mode kayak si DB. Womi ada yang latihan nih buat besok. Tonton siapa dulu ya? Jeki. Mang Jeki. Cordon udah balik nih. Cordon JL. Cordon udah balik ke saya anjir. Secret kalah di ini. Elite League. Wah, cuman 9% anjir yang percaya Yuka matinya dikit. 9% doang anjir. Saking enggak percaya sama Yuka tuh. Yang ngepick 5 cuma 9%. Jeki. Masih apa Jeki? Yang 3 digit. Corden. Corden gak jadi kapten. Zell rank berapa anjir? 26. Oh, Corden lagi habis dari EU ya. Ranknya masih belum ada. EU rank. Ya, tiebreakernya soalnya head-to-head. Tiebreakernya nggak main series. Jadi kalau head-to-head kalah MAG. Mereka soalnya cuma menang sekali MAG. Ya, ini sih menangnya nih Immortal. Soalnya Neon di atas mereka tuh Neon tough sama YG. Mereka menang 2 kali. Menang lawan MIPH, menang lawan Immortal. Sementara MAG cuma menang sama Immortal mungkin di sini. Kalau poinnya sama kalah head-to-head. Tiebreakernya nggak mainin series. Kalah head-to-head nih. Udah gitu juga MAG gak menang juga kan lawan YG sama Neon. Seri. Seri mulu. Oke, 2-0 lolos tapi YG harus kalah ntar lawan Neon. YG. Jeki.
Kalau menang ya, kalau menang tergantung YG. Kalau YG-nya kalah, MAG lolos. Tapi kalau YG-nya seri lawan Neon, MAG menang. Tetap nggak lolos. Jadi pokoknya kondisi buat lolos tuh MAG menang 2-0 terus YG-nya kalah 2-0 lawan Neon. Itu baru lolos. Nggak ada kondisi lain. Tergantung hasilnya YG. Ya bisa sih kayak Neon menang lawan YG. Kecuali ada personal dikit mungkin sama YD pengen bikin gak lolos. Oh, personal sama Yuka nih Neon. Neon try hard nih langsung. Biar Yuka gak lolos. Gak try hard dong. Ngalah Neon ntar lawan YG. Biar Yuka gak lolos. Ya Neon seri tiebreaker tapi kalah. Tiebreakernya soalnya head to head. Kalah head to head soalnya MAG. Pokoknya kalau poinnya seri MAG gak lolos. Soalnya kalah kalah head to head. Tiebreakernya gak mainin series. So, kalau tiebreaker mainin series ya udah pasti gak kehitung head to head ya. Jadi harus berharap YG kalah. YG. YG baru kalah sama siapa sih? YG udah pernah kalah belum sih anjir? Kayaknya belum pernah kalah juga deh YG. Kalah mereka. Oh, kalah sempat kalah sekali. Oh, sama Team Tough. Oh iya, kemarin ya itu kalah sama Team Tough. Bantai-bantai Madaya kemarin. Tinta. Gara-gara seri mulu ya MAG ini. Main seri mulu anjir, gak bener-bener. Tataratat. Bisa lah 2-0 di sini. Tadi juga udah easy banget. Side lane-nya busuk anjir. Udah persis tepe. Sasuke di TP deh. Mid yang ngangkat saat lane-nya busuk kan dia. Mega kill kalah sama Kordan gini, Jack. Kalah sama Kordan JL begini, Bang Jack. Si. Hard. Killing spree. Eating spree. Sibuk mikirin tiebreaker ya malah kalah. Sibuk mikirin tiebreaker kondisi menang malah kalah antar game kedua ya. Tahu-taunya seri. Ya seri gak lolos. Seri udah pasti nggak lolos. Ya turu, beneran turu. Ya turu kolab Mira. Wah, klan Fine Gageng juga nih. Kolabnya Toro Mira. Fine Gageng. Bumbui. Ponlo, Shinkyu, Japoy. Japoy masih di NA, Japoy. Masih udah, oh di saya nih si Japoy. Belum bootcamp lagi itu. Shopee Pie Rebellion. Shopee Pie main di enggak main di Elite League ya mereka. Shopee Pie Rebellion. Mereka mainnya di Wallachia.
Valencia. Gak main di Elite League, Shopee Pay. Mandi lah anjir. Mandi minimal sehari sekali ya. Jangan 3 hari sehari, 3 hari sekali. Minimal juga sikat gigi. Biar kagak kuning itu gigi. Immortal. Secret punya orang dalam lah anjir. Apalagi. Masalahnya kagak bawa view juga anjir. Kalau mau bawa viewer, NGX diundang. Masalahnya Secret kagak ngundang viewer juga. Nggak bikin yang nonton banyak. Emang punya orang dalam. Kalau mau bawa viewer ya NGX OG. Walcia kapan sih? Abis Elite League ya? Birmingham dulu Birmingham dulu kan ya? Oh ya Birmingham dulu anjir, Birmingham 2-2. Walcia tuh kapan sih anjir? PGL. Oh 5-10. Sebulan depan. Birmingham dulu, lupa gua. Birmingham lan juga tuh ntar. Tanggal berapa? 2-2. Elite League selesai tanggal berapa? Elite League selesai tanggal 31. Enggak, 14. 3-3-1, 4-14. Ya, seminggu setelah Elite League. Ya, selawan Birmingham. Ini Major enggak kecium baunya ini Major. Major sama Arcana baunya belum kecium ini. ESL. Ya, Walachia masih lama anjir. Salat dulu aja nih belum anjir. Gue belum denger ajan dari tadi. Ya kapan? Agustus. Oktober lagi paling kan. Agustus, September, Oktober paling. TI. Tau temen-temen pake palpa kagak ada update. Kali yang update cuma update Dota Plus doang gitu. Maaf, update Oper Plus ban. Kagak ada update-update-nya tuh. DPC-nya gimana? Sport e-sport skin-nya. PTF control position udah di bacotin aja tuh si Kordan. Udah mulai kali ya? Rest regional. Ya hero baru juga keluarnya harusnya sebelum Major sih. Jadi mungkin harusnya Major tuh udah bisa pakai hero baru. Cuman ini belum ada update juga. Valve mager banget lagi ngurusin apa sih Gaben? Gaben lagi ngurusin apaan sih anjir? Apa belum mulai juga?
Mid April lah udah. Kemarin udah bilang Maret akhir, udah bilang April awal. Saya belum ada jadwal kosong juga sih. Kayak major kan harusnya ada qualifier juga kan, tapi belum ada jadwal kosong. Habis Elite League lanjut ESL Birmingham. Paling Mei nih malahan. Mei soalnya cuma ada PGL Wallachia doang. PGL Valencia. Belum keluar hero baru. Oh, udah mulai nih. Ya, game kedua, game terakhir buat seri sini antara MAG Garuda lawan Immortal. Ya wajib menang MAG kalau mau lolos ke playoff, tapi ya harus nunggu hasilnya YG juga lawan Neon nanti. Kalau YG kalah baru bisa lolos. Menang di sini tapi intinya kalau di sini seri ya Sami Mawon nggak lolos juga. Mas Upi langsung hilang IG nih. Untung nggak main IG Mas Upi. Kalau menang aman nih. Aman bang, asal buka celana bang. Asal buka celana aman bang. 10 seconds left. Well, 8 now. 5 seconds. Radiant gets the ban. Tekis juga langsung di ban. Tekis sudah di mana sama Lesraj. 10 seconds. Di ban langsung first pick diambil sama 5 seconds. Diambil sama Immortal. Dire gets the ban. Alchemist juga langsung di ban sama MAG. Respect ban gini aja padahal Alchemistnya busuk juga. 5 seconds. Next banner lagi buat Immortal. Alright, Dire's turn. Ya, distributor Yuka langsung diban juga. Distributor UK. Distributor. Ya, first pick-nya buat Immortal, Mars lagi ganti hero. Mars. 10 seconds. 5 seconds. Radiant's turn to pick. Nah, Ruby first pick langsung buat Immortal. Dire gets the ban. Dan pilihannya next pick-nya ke Mars buat MAG. Wah, mau ditutor nih anjir Mars-nya. Dalul Mars. Delul Mars kah manis mau ditutor si Momo. Momo. Sementara Chen juga langsung di ban. Yuka main Chen. Chan langsung diban juga sama Immortal. Sementara next ban lagi buat Immortal. Ya Ruby kalau bisa dapat spear sih nice juga sih itu. Ruby. Radiance up, banning time. Enchantress Sever langsung di ban juga, support di ban semua itu. Yuka kehabisan hero nih Yuka. Yuka kehabisan hero nih Yuka.
Ogre enggak sih, Yuk? Udah lama enggak lihat Ogre, Yuk. 10 seconds. Aduh. Kayak next week-nya buat MAG Garuda ngambil hero siapa ya? Yuka, Saper. Ganti ke Gyrocopter buat Yuka atau Saper mungkin. Ya, Garo support buat MAG Mag Garuda. MAG Garuda. Just long enough to regret every choice you've made if you hurry. 5 seconds. Sementara next pick lagi buat Immortal core pick, support pick. Dire's turn to pick. Pernah ke Tiny, langsung diambil juga buat Immortal. Masih bisa buat Sasupi juga. Oh enggak. Razor 3, Tiny 4. Reza. Rubik 5 berarti buat Immortal. Rubik. Ya Saper pasti WK-WK main Gyrocopter doang anjir. Soalnya hero-nya gak butuh ini. Gak butuh AOE target gitu kan, tinggal mencet dah beres. Walaupun nge-lag kagak ngaruh jadinya. Single target unit spell gitu. Ya Babang main Kotal lagi. Ya Yuka Kotal mungkin. Ya Yuka Kotal, Babang Kotal. Keeper of the Light. We're 10 seconds out. Mid quarter. Apa 4 quarter? 5 seconds. 4 3 you get it. Masih bisa naro Gyro 4 soalnya buat Shaper. Shaper 4 Kotal atau Kotal si Babang. Dire's choice. Dan pernah ke Morphling buat G-Cry. Waduh, kemarin sih main Morphling kalah ya. Main Morphling malah mati mulu anjir si G-Cry. Dan anti-match juga langsung di counter nama anti-Magus buat Immortal. Sementara Pak juga langsung di-ban. Sisa hero-nya Babang atau enggak Yuka sih. Kotalnya masih bisa ditaruh limit juga soalnya. Kotal, Kotal. 10 seconds. 5 seconds. Sementara Immortal butuh hero-nya Masupi, kayaknya mid lane. Ya Panggo lagi paling. Gak ada counter Panggo, Swash bakal difusal juga buat lawan Morphling. Dan Song Spirit juga sama, langsung di-ban juga sama MAG Garuda. Soton Cordon kayak tadi. 10 seconds. Aduh. Ya last bandnya buat MAG. Angolier masih free, cuman lawan Kotal kayak sih ini mid lane-nya. Jadi ketemu range hero gak enak juga sih. KOTL, KOTL. Free game AM gak sih? Ya lagi-lagi kalau yang mainin ini tim Tough atau tim Neon sih bisa menang ini. Dari draft kayak tadi game 1 juga. Cuman bedanya masalahnya jauh dari segi team fight, teamwork, eksekusi fightnya. Ya Doom langsung di ban juga last bandnya dari MAG Garuda. Ya Razor bisa tahu di mid lane juga soalnya. 10 seconds left. Well, 8 now. 5 seconds. Dan last band buat Immortal hero hero YD apa hero-nya UK? Apa hero-nya Saper? Kotal support 4, support 5. Gyro support 4, support 5. Kotal mid lane. Dire's choice. Dan Ember langsung di-ban juga sama Immortal. Ya Panggo lepas sih kalau mau diambil. Emang rada kurang ini sih emang team fight dari Immortal.
Dan last pick buat Immortal Hero mid. Atau enggak offline. Atau enggak support juga masih bisa sih, Tiny mid. Cuma lawannya Kotal sih kayaknya. Babang Kotal main, sempat main Kotal juga dia lawan siapa gue lupa. MIPH kalau enggak salah kalah. Satu sama. MIPH. Ya, last pick buat Immortal. Hero siapa? Immortal. Dan last pick ke Timber Shao buat siapa? Sasuke main Timber. Timber Shao. Eh, Timber last pick buat Immortal, sementara last picknya buat MAG. Kotal enaknya bisa bikin Vessel sih ntar buat lawan Timber. Dave Johnson here. Welcome to Dota. Points away. It's time to choose. Dan Pangolier justru malah dia minum MAG Garuda. Wah, mau ditutor nih Sasupi. Ya Kotalnya jadi buat Saper, Yuka main Gyrocopter. Pangolier. Oh enggak, masuk Fiji Razor. Masuk Pirajor, Timbernya offlane. J-Claymore Fling. Saya kalah lagi, Croy main hero Camper Pick. Jokiroi Morpling. Pangolier buat IED. Pangolier. Saper Kotel. Dari hero sih gak jelek-jelek sama sih Immortal. Cuman eksekusi fight-nya busuk mulu tadi game 1. Levelnya beda ya di situ. Immortal. Ya, selama gak bawa ke late game sih kayak bisa menang sih ini. Anti-mech udah pasti bakal fokus farming. Emang mungkin bisa main agresif early game kayak tadi lagi. Undang lain langsung gas, tabrak terus. Timber Shao. Tabrak terus. Oh ya, polling belum ya. Berapa kali kah Yuka mati? Apakah bakal ada rekor baru UK? UK. Ya, daerah ada Immortal. Sasupi Rajor. Timber 3, anti mech carry, Tiny 4 sama Rubiknya pos 5. Radiant ada MAG, IED Panggo. Gyro Yuka, Dalul Mars, Saper main Kotal sama si Yokiroi main Morphling. Haep Momo, Kapten Yuka, Foremen. Jakol siapa Jakol anjir? Centaurs, wizards, Medusas, you're here because we want the best and you are it. So, who is ready to defend some ancients? Landing sih enggak begitu masalah sih di sisi MAG, atas juga strong ada spear.
Ada Solar Bind ntar, Blinding Light juga. Midlane mungkin yang rada sulit, soalnya gue liatin Razor kayak menang mulu lawan matchup-matchupnya. Kayak kemarin lawan Pak menang, tapi ujung-ujungnya kalah anjir. Topson lawan siapa tuh kemarin? Razor Mid XM ya, kalau gak salah. Awal-awal menang, akhir-akhirnya turun. Gara-gara gak ada counter Pak-nya. Ya, Panggo juga gak ada counter sih ini dari sisi Immortal. Gak ada yang bisa nge-lockdown Panggo liar. Rolling Thunder udah pasti aman, sementara anti-mage udah sekarat aja di atas. Lance, Lance. Lanes. Bawah juga, oh. Timber coba harus kalah Jikroy, Jikroy udah main Scar juga, Tiny juga sama di situ udah main Scar kena harasan dari Rocket Barrage-nya UK. UK. Ya Link kan seras lagi buat si Jikroy, ya ada Static Link, ada Telekinesis, ada Mana Void. Petis Link kan. Petis bola biru. Kurirnya mati ya itu Ruby. Ya, Bow juga harusnya gak begitu masalah buat Jikroy. Paling Yuka hati-hati kena tos. Ntar Timber Tiny level 4. Kena tos ke belakang bisa mati si Yuka. Ya cuman agresif lagi Avance keluar Yuka. Jaga jarak lagi dari Tiny. Tiny. Ya Timber bakal langsung ke SNK juga dia. Arcane Boots SNK. Emitnya juga masih imbang-imbang aja sih, fine-fine aja. Ya minusnya sih rada kurang stunner aja nih Immortal, Tiny doang sama Rubik. Dah, dua itu yang bisa nge-stun. Begitu banyak kontrol juga yang jadi masalah. Ya haras-harasan banget di bawah masing-masing player. Udah sama-sama sekarat aja. Ya lawan juru kunci sih Yuka harusnya aman sih. Lawan Neon, lawan Team Taff, baru tuh bisa mati di atas 10. Kayak kemarin. Dalu juga ada Brazers, langsung ke Fastboot juga next. Ya atas juga gak bisa ngapa-ngapain sih ini, nanti mereka sama Rubik harus coba cut wave juga dia. Eh bukan cut wave, pull creep. Pull wave ke sini tapi udah di block juga sama Saper. Creep wave jadi ke push juga. Hati-hati juga sama rotasinya IED. Babang rajin banget dari rotasi, masalahnya game pertama. Menit 6 udah rotasinya ke bawah tadi. Bantu-bantu lane lain. Hati-hati rotate mid laner juga. Razor sih kayak bakal stay di mid lane sih dia. Nge-kill lane atas juga gak gampang, bawah juga sama. Zikroy tinggal wave aja dia. Mas Zikroy, Mas Zikroy. Demek, sih bisa bling out. Dari ini Illuminate dari Sever. Ya Sever juga mungkin bakal bikin Vessel juga buat lawan Timber. Earn Vessel. Ya coba di pull juga sama Sever sih itu creep wave nya. Pull creep lagi, pull creep lagi. Lincoln, so, iya deh, coba diving ke area tower juga. Courier, Mas Upi juga tewas, Redband yang ketunda sama Observer Ward-nya. Ya, Forty dipakai juga sama IED di situ. Creep wave-nya masuk ke area tower di sini. Dan rune bakal coba diambil sama masing-masing player. Ada, nah ini juga di bawah, pastiin. Oh, Yuka, mungkin bisa dapetin solo kill di sini. Yuka dapet solo kill, ini bencana. Deny, Avalanche, nggak mau nge-deny dia. Ada misi lagi mungkin yuk, 10 detik Rocket Barrage-nya ready tapi Blood Granite dilempar botol kecapnya. Taruh pohon, Iron Branch di sini. Aman, nggak ada mana, Yuka stick. Ah, nggak cukup. Nggak jadi dapat first blood si Yuka. Yuka dapat first blood, game-nya kalah nih. Lens, masih bisa kabur, blink out langsung tapi bisa dikejar mungkin sini sama Dalul apa enggak. Rebuke level 2, nggak naikin Spear si Dalul. Ya mana bakal habis juga sih kalau dia pakai spear. Udah pasti gak ada mana, ada anti mage. Ya Allah si Jikroy kena first blood. Jik? Di solo kill Jik? Lah mas Jikroy kenapa mas Jikroy? Mas Jikroy? Nyoba main agresif ya karena Timber terus dia mati. Misil keluar, Timber chain gagal.
Iji Kroy kenapa dah dari kemarin main morphling mabok mulu anjir. Harus tewas juga si Iji Kroy walaupun Yuka dapetin kill karena Timber. Mas Iji Kroy. Sementara Yuka juga bakal mati kayak di sini. Timber Chain keluar, damage satu hit lagi bakal cukup pohon dilempar dan mati di tangan Tiny. Sementara Jikroy kayak gak bisa nyesain, Tiny harus mundur lagi. Oh, Tiny-nya juga masih maju mundur anjir. Jaga jarak lagi. Fresh Boots buat Mars, langsung next itemnya. Fresh Boots Timber langsung ke Kaya. BKB juga bakal langsung dibeli early ya Jikroy. Nah, rasa lagi dari damage Whirling Death-nya Timber, sementara 2 support lagi pada rotasi juga commitment. Coba secure rune, ada amplify damage. Kali yang bernama Yuka, toss keluar tapi Yuka sempat dapetin diri dan swash bakal dari Yed dapetin kill-nya. Nice you. Oh, Rubik harusnya bisa di-kill tapi attack Nexus dan mana habis Dalu, gak bisa lempar rebuke, gak ada soaring juga dia di sini dan mungkin bakal mati Dalu. Tapi anti-mage juga ada Scarlet, gambling dari Lance. Belum ada backup-an, tapi datang Sever Illuminate bakal ngeburu 2 hero, nggak dapat Rubiknya nggak kena. Nah, positif Lance dapat kill duluan, tapi harus tewas juga tangan Sever. Sementara midlane, ada rolling keluar, Yuka kena fang, senang kayak Yuka bakal mati di sini. Ya, satu hit lagi bakal cukup dari Tower, dapetin last hit-nya, Tower tier 1-nya. Nice you! Kok rada bau gini ya early game ya, yang kayak tadi. Udah mati ya si Yuke. Timber juga owning juga nih di bawah. Timber Shao Momo, nah coba cutwash juga dia. Wisdom Rune bakal diambil mata ini, Shaper juga ngambil Wisdom Rune. No Shadows ya, beres, stuck lagi dah buat Babang ya. Dimakan sendiri sama Shaper, oke, dimakan sendiri sama dia. Coba nyelesaikan Vessel cepetnya si Shaper. Dimakan sendiri anjir. Mode greedy si Shaper. Ada lu juga masih fine-fine tinggal sendirian di atas. Shaper lagi makanin triangle creep. Ada berapa tadi tuh? 4 stack coy. 4 stack, 5 stack sebentar. Ya Allah si Jikroy. Kroy! Si Jikroy kenapa mati lagi? Wah agent nih si Jikroy. Kenapa dia? Tangkep Tiny Avalanche. Gak ada vision kan? Oh my god, pas banget timingnya. Unlucky. Timingnya bisa pas banget, Jikroy lari ke arah lane, naro ward vision di high ground sini anjir. Oh, setelah di atas juga ada fight, Illuminate tewas Rubik, sementara nanti match masih aman, tapi ada Yuka bentar lagi datang. Mau apaan, menang mana? Morphling lah. Morphling anti-mag lah harusnya. Tapi ya tergantung teman-temannya juga sih. Sebentar Lance bakal mati, harusnya di sini blinknya udah kepake dan tewas di misil sama Yuka. Positifnya lain-lain aman. Nah Supi juga udah mati sekali tadi, gak gampang buat recovery juga Rajor. Ya tinggal iya dia ntar rotate sama Mars buat create space farming Jikroy. Tadi bawa Jikro ketemu lagi sama Timber. Emang CJ-in gak sih? Jangan-jangan ntar Jikro fokus magang kuliah lagi, CJ langsung masuk nih. CJ IED kan belum pernah setim tuh. Kali koneksinya bagus gitu. BKB langsung next buat Timber, kayak udah beres. Giliran bawahnya menang, midnya sama atasnya malah turun anjir, Immortal. Sasuke kena geng mulu. Ya Yuls buat masukin next itemnya, nggak ke Falcon Blade BKB langsung. Biasanya kemarin Marin gitu mulu. Falcon Blade biasa BKB, atau nggak langsung langsung BKB. Sementara ini juga dibunuh sama Sever di midland dan rolling juga dari YD. Secure kill-nya Sever buat nyelesain Vessel, yang udah beres juga. Mocha sama IED seru sih itu. Gorengannya crunchy banget anjir. Gorengannya enak banget itu.
gorengan bintang 5 itu. Sementara Mas Ubi kena soulbind tapi solarbind tapi masih aman. Iya, dia nggak mau diving karena tower, nggak ada rolling juga, dan juga TP ke mid lane, tapi maka balik lagi ke atas. Sementara Yuka ketemu sama 3 hero, disitu ada 4, malah nanti make juga ikutan tos ke belakang. All down keluar, Yuka bakal tewas sampai harusnya bisa dapetin threat arena. Keluar, tewas Rubik, Razor, rada ngeri juga Mas Supi buat meloncat lagi, tapi damage Luminate nggak masuk. Spira connect, oh nggak connect, ada pohon di situ padahal, tapi nggak kena ke arah pohon. Si Slamet, Mas Supi, nah ini bisa di pick up harusnya, Sos bakal keluar, lari ke arah teman di situ tapi tewas langsung. Tapi mungkin bisa di-threat di sini Dalul, bisa di-pick up, static link keluar, tewas langsung di tangan Timbersaw. Tapi Timbernya juga bakal mati kena flag cannon Rocket Barrage, dan dia dapetin lastnya ke arah Timbersaw. Not bad buat Immortal, dapetin Mars tapi dua hero nya harus tewas. Harming lagi dia anti-mag. Radiant's middle tower is about to be a pile of smoking rocks. Dire's top tower is really. Ya, 3 kali so far so good lagi buat Mag Garuda. If you're in the vicinity of Dire's top tower, terus bakal diambil langsung juga sama Babang. Kita bakal naruh di observer di sini, mungkin udah naruh lane ward di sini. Naruh lane ward di situ juga. Ini bentar lagi anti-mage kesalip gitu sama Mas Supi, kesalip sama Shepard nih bentar lagi networknya. Emon dikasih abis ini lanjut Emon. Kalau keburu sih, ini udah main juga Emon. Mas Emon. Tabrakan soal jadwalnya. Mas Emon. Tundra masih aman-aman aja kan di ini. Si amannya Tundra. Sever coba diincar kayak di sama Razor. Ada diving Sever nyoba ngincar anti match di situ. Mayan ngebut ini Kotal 1. Ya, tapi ada Valance toss ready dan Sever kali ini bakal tewas. Mana Void pasti dapat 5 kill streak dari Sever. 481 buat Lance. Battle Fury ya sama antak buat Lance. Sementara atas ada fight juga sini. Timber coba dicar pada Dalul sama Yuka juga ada. Oh, dapat spear di situ Rubiknya, nice, bisa mati di sini Dalul. Kalau bisa dapetin range vision sama ya dapat di situ spear connect, tapi dia damage bakal cukup pada Timber chain lagi sama Chakram Willing Dead. Willing Dead ya miss Timber saw ya. Dan harusnya Dalul aman ya. Ya, belum lihat karena hero STR sakit, stats loss STR-nya hilang, HP-nya juga hilang gede. Tapi untungnya miss, Dalul jadi bisa kabur juga. Keeper of the Light. Saya Keeper of the Light tadi makanin stakan aja 5 stak dimakan sendirian sama si Shaper. Ayo buat Sasuke next. Sementara ada smoke dari teman-temannya juga. Rubik sama Tiny. Coba smoke bareng, cuman belum. Oh, udah punya blink. Oh, Mas Zikroy. Langsung lo jalanin apa? Slow spear keluar, damage-nya cukup dan Zikroy hilang seketika. Ada yang kaget sih, tapi langsung di backup juga di sini. Nyoba fight juga dari sisi MAG. Nah, ini ketap Rolling Thunder dan gue cek manja, tapi ada Blink Dagger, damage cukup dari tower. Sementara di belakang juga sama, di situ Timber dapetin kill karena Garo Copter. Yuka juga mati, Rubik tewas, support. Mas Supi juga ketap, bisa di kill juga di sini. Mas Supi harusnya gak bisa kabur lagi, swas bakal damage disini gak cukup. Dan Sasuke kena Vessel damage dan harusnya mati di tangan IED. Sementara Dalul, masih bisa kabur, tapi mana Void keluar, Sever tewas. Sementara Marse Dalul loncat, dapetin kamu carry book, nice play dari Elul. Dan nanti Mac juga udah sewas, 4 tuker 2. Ya 3 sama Zikroy tadi. Tapi nanti Mac yang mati di sisi Immortal. Babang masih top network 9k anjir, 6-0 di In Your Dreams. Yuka masih mati 3. Jokiroy main Morph gini mulu anjir dari kemarin, 0-3 anjir. Aduh. Gak jadi CBM ini. CBM-nya sih udah bukan cuman bisa morphling lagi aja. Cuman bisa selain morphling ini. Mati paling banyak Zikroy apa Yuka?
Udah sama nih sama Yuka. Sama-sama 3 kali mati. Tapi Yuka ada 2 kill sama 7 assist. Jikroy 031 cuy. Impact-nya lebih gede Yuka daripada Jikroy. Hati-hati. Jadi carry modal nice ini Jokiroy. Kayak kemarin. Ya, Azura kayak bakal pick up sini. Sever taruh vision, ngeliat ada Azura di sini tapi loncat tetap di sini. Jadi ada Yuls keluar dari Sasuke karena Solar Bind slow, rolling sampai dipakai. Sasuke harus gocek di sini. Ya, Shield Crush keluar, gak bakal bisa di-seal rollingnya dan Sasuke bakal tewas facial damage Shield Crush. Ada toss, nice save dari tadi tapi apakah bisa di-save? Oh, nice avalanche lagi dan Sasuke apakah selamat cooldown dari Yuka di situ kayak bakal masuk, bakal ngebunuh Sasuke gak cukup, misil keluar, masih aman kayak Sasuke dan iya deh jadi korban di situ. Spear keluar dari dalam dapetin Rubik. Tapi ada Timber, so hati-hati lul. Sakit juga tuh damage-nya Timber. Ya, Cakram Willing Dead, Timber Chen, hilang langsung itu HP. Dan tewas kena Fatbolt, nge-throw gini, Saber juga bisa mati di sini. Dia ada Blink lagi dari Tiny, bentar lagi datang dan Avalanche keluar. Jikroy datang, tapi telat, udah mati semua hero dari teman-temannya. 3 tukar 1, ya Allah Timber Chen kemana, Kroy? Ditip langsung gitu sama Tiny. Ya, nice swing buat Immortal. Loncat lagi ke depan, Jikroy. Awas mati, Kroy. Timber Chen, gak ada pohon di situ, toss keluar. Avalanche, Jikroy! No! Jikroy! What are you doing? Jokiroy! 041 Mas Zikroy, Mas Zikroy. CBM-nya kok turu gini ya. Zikroy kenapa dah dia kemarin mabok begini. Kemarin main sepen juga gitu juga tuh. Farming-farming gak jelas, mati duluan. Mas Zikroy, Mas Zikroy. Nyalip Yuka nih 04. Jadi kebalik gini ya. Carry-nya mati paling banyak anjir. Mas Zikrai, Mas Zikrai. Tiba-tiba hilang diving-diving. 15-14, 2 kali dari 7K turun langsung. 5-2-4-8. Hati-hati, seri kagak lolos ini. Wajib menang, ya menang juga belum tentu lolos sih, tergantung hasilnya YG. Tapi masih ada chance kalau menang. Ya atas coba di push juga di sini sama MAG. Babang udah punya apa lagi dia? Heavy Dagger, Aghanim next. Dalul udah punya apa, BKB next. Blink beres. Yuka ke Mac. Mac Griffs mungkin. Saper ke Glimmer. Kalo udah punya apa lagi dia? Kanda. Kayak mantap pilak tadi Kanda. Piltan coba dipush juga sama Immortal. Timber udah punya Eternal Shroud. BKB next. Blink. Sasuke ke BKB. Nanti back Battle Fury mantanya. Ya biasanya udah selesai. Mantap next. Aghanim Butterfly. Mas Zikroy, Mas Zikroy. Mati paling banyak ya Jikroy, ya, sama kayak Tiny 4. Udah kayak support aja itu KDA ya. 041. Ya BKB next buat Dalul, 1400 buat BKB. Main aman dulu mungkin sampai BKB beres. Soalnya magic damage-nya seger juga dari Immortal. Timber, Razor, Tiny juga. Ya tapi sama juga dari Immortal. Mereka juga pada nyoba nyelesain BKB dulu. Razor, Timber. Anti-mag, mantap, bentar lagi beres. Stakan aja sih tuh. Gak ada lu coba cicil tower tier 3. Link out langsung juga ngeliat ada TV. Warping 4 ini. Mas Zikroy, ada post dari Mars. Apa sih lul? G Ya, swag langsung dari sisi MAG. Saper, Yuka sama YD sama Jikroy juga lari ke area bawah. Belum ada siapa-siapa, belum ada yang nongol. Tapi anti-mag lagi coba lens karet lari ke bawah aja. Coba ambil lotus dia. Ya, mungkin bisa ketangkep pada scan dari Radiant tapi gak ada siapa-siapa di situ. Langsung pindah lagi. Udah di farming sama Mas Upi semua gitu. Creep di bawah anjir. Buang-buang waktu juga si Lance. Yang liat morphing juga di land nongol pake wave form.
Dan akhirnya balik lagi dari smoke-nya MAG. Gak dapetin apa-apa di bawah. Gak nemuin satupun hero. Tahu gitu lanjut MMR-an tuh Jikoy. Ya, belum ada fight lagi. Masih pada sibuk farming terutama buat BKB. Timber BKB-nya. Eh, bentar lagi apa mau bling dulu? BKB bentar lagi beres. Tanya udah punya apa lagi deh? Bling Dagon. Ya, buat ngincer Jikroy juga itu Dagon. Dagon Forza. Rubik ke Glimmer. Anti-Mag udah punya Manta. Tinggal dibeli. Timber BKB. Rajo Resa Supi juga 1000 gold lagi buat BKB. Dan akhirnya Roshan dulu buat MAG. Gak dapet apa-apaan, gak dapet objektif. Akhirnya Roshan aja dah. Objektif yang gak kemana-mana. Udah lagi ketinggalan dong ya. Kalah anjir lawan ini Aurora. Oh iya sih, itu udah balik ya Sepek. Sepek udah balik. Udah gak pake satanik lagi. Kemarin gue liat instastorynya Epek udah di bootcamp lagi ya. Efek udah balik. Ketemu Emon lagi. Aegis dia berapa Jikroy? Ya Aurora juga lagi gacor sih kemarin. Sama Xen lumayan nahan imbang liquid juga kalau gak kemarin. Aegis diambil sama Jikroy. Sapu Tower mungkin bawah tier 1 bisa diambil dulu. Duit juga itu, walaupun cuma tier 1. Sasuke BKB ya udah beres. Ya bentar lagi beres. Anti-Mag Manta juga udah beres. Langsung ke Aghanim next. Butterfly Aghanim Skadi. Sementara Timber juga BKB on the way. Jadi langsung BKB gak ke Blink SNK. Tower bawah masih lanjut tier 1. Lanjut ke Tormentor. Coba diambil juga sama Jikroy. Ya BKB beres di Azura. Ya siapa dapat Tormentor dan Yuka dapetin Tormentor. Ya nggak jelek shardnya. Shardnya Garou juga ngasih damage sakit juga dari misilnya, ngasih roket beret. Sakit juga itu damage. Eh bawah coba dipush juga di sini sama MAG. Ada Aegis juga di Jikroy. Fortification dipakai langsung. Kalau ngelakuin hal konyol nggak masalah, Jikroy ada nyawa kedua. Ntar BKB juga udah nyampe di Timber. Smoke juga dipakai sama Immortal. Tapi anti-Mag-nya masih sibuk di landline, di top lane. Langsung dibuka pakai Plasma Field. Langsung nyobain ke Seven. Seven bakal mati langsung. Dan Dalul keluar arena. Spear juga nice dari Dalul. Hilang langsung Tiny di situ. Sementara Timber udah sekarat juga. BKB dipencet. Belum ada yang mati dari sisi Radiant. Baru Seven doang. Sementara Timber masih bisa ngomongin Timber Chain. Mas Upi BKB habis. Timber juga bentar lagi BKB habis datang. Nanti Messi fokus ke arah siapa dia. Timber bakal tewas langsung dan mati di situ Timbernya. Sementara anti-Mag yang nggak mau join fight lagi, Spear keluar dan Rubik juga bakal mati di sini. Ya, triple kill buat Jikroy. Langsung 3-4 buat Jikroy. Nah ini nyoba nge-snipe Jikroy mungkin tapi masih ada Aegis itu. Oh, Jikroy Aegis pecah. Ada personal kayak sama Jikroy ini Tiny. Mas Jikroy, Mas Jikroy. Ya bakal mati juga tapi Tiny di sini harusnya. Ya, Jikroy datang, ada Thief Strike tewas di tangan Jikroy. Ya, minimal Aegis pecah. Dan kayaknya gak bakal high ground juga dari sisi Immortal. Dan T-Mac cuma nge-vlog doang dari datang-datang. Ya, banyak saya naga nih next buat Anti-Magus. Ya, fight-nya tadi awal-awal jelek sih. Dari sisi Immortal, ketahuan duluan tadi smoke-nya. Ke-break sama IED. Jadi gak bisa nge-burst satu hero pake Avalanche Toss, sayang nih dari sisi Immortal. Immortal. Precious bones. Dulu, stun. Karena Timber tapi bukan target yang cepat buat di kill. Ya, rolling juga dengan sama babang. Ya, terlalu shot sama BKB. Holy Locket. Holy Locket emang masih ada anjir. Holy Locket kan di debet, gue gak ingat Holy Locket. Oh masih ada deng. Ya udah jarang Holy Locket.
Super sekarang udah pada ke Solar Crest sih, jarang ke Holy Locket. Dulu padahal sering dibeli juga. Tapi udah di delete nih Holy Locket. Ya, yeah, Frostaff buat server. Sementara ada Dalul Smoke yang langsung back. Lul, BKB langsung. Ada Starking dari Sasupi tapi kayaknya rada resiko juga coba ngejar Dalul, gak tahu di belakang ada siapa. Anti-Mag juga hampir mati juga kayak tadi. Ya paling Ayo mungkin pakai Holy Locket. Tapi Ayo juga paling ke Mekan sih juga ujung-ujungnya. Ya, harganya gak beda jauh sama Mekan sih Holy Locket. Holy Locket 2350. Ya Mekan lebih murah. AOE pula. Di situ ke Griffs deh. Kayaknya Sep juga gak beli Holy Locket dah. Kemarin gue liat Sep main Io kayaknya jarang dia gak pernah beli Holy Locket lagi. Sep. Pada lupa kayaknya sama itu item. Ya, Desolator juga udah selesai di Mars. Dalul right click damage. Rapier gak sih Lul? Moda Amar. Ya Agenim udah selesai di Lens. Sementara Sasuke coba dikejar tapi BKB terpaksa dipakai. Mungkin bisa dikejar lagi begitu BKB habis. Dalul. Kak. Tik cooldown buat Blink Dagger ya. Ya tipe langsung ke bawah, coba defend tower, ada anti-match lagi ngerat juga. Sementara ada yang ketinggalan di belakang UK, ketinggalan pada Alu di sini sedikit miskom. Yang lain udah pada TV tapi ada yang ketinggalan. Babang nyoba rolling dar ngasih bantuan buat Dalu. Avalanche keluar, Mars udah gak ada BKB lagi di sini. Oh udah ready lagi ternyata BKB-nya dan loncat, BKB dipencet. Ada anti-mag bentar lagi datang, tapi Giklo sama Sever juga on the way di sini. Mau tetap defend atau back aja? Kayak jawabannya bakal back aja. Lalu soal udah gak ada arena lagi. Ya UK jadi korban. Berapa nih UK? 4 kali mati. Ya sedikit miscom, yang lain coba TP ke bawah. Tapi ada yang ketangkep juga. Gagal TP di area musuh. Sementara Octarine juga udah selesai di In Your Dreams. Octarine Chor. Ya, hati-hati sih, ini inget Morphling-nya ketemunya anti-mag, jadi masih banget bisa dimenangin nama Immortal kalau gak hati-hati. Ya iya dia bakal ke bus juga, next item. Octarine beres, buzzer next. Ya positifnya sih gak cuma Morphling sih, damage dari MAG. Mars-nya juga bikin Desolator, iya dia juga ke buzzer next. Jadi di luar Jikroy masih ada damage. Barang ngekas outcast, ya kalau gak kemana-mana sih gue ngekas sih. Kalau gak ada acara. Tiny ya, Yuls buat Tiny next. Ya gak se-owning tadi, MAG. SNY buat Sasupi next. BKB beres, SNY next. Sementara Timbernya langsung ke SNK. SNK SNK sama Yul's Wind Waker. Halul, Sever coba push wave bawah juga ada Tiny di sini coba nge-set up kill tapi belum ada yang datang dari teman-temannya. Jikroy udah punya apa lagi? Kanda. Ya Kanda udah beres di Jikroy. Kanda Batar sama BKB. BKB. Ya Masupi, Sensha juga bentar lagi beres. Sementara Mars, Dalul ketemu sama Tiny. Loncat Avalanche. Ada arena dikeluarin langsung disitu Tiny kayak bakal jadi korban. Adaptive Strike hilang langsung di rebuke sama Mars Jikroy dapetin lasirnya. Sementara ada TP juga disitu dari anti-match. Ada Yuls dipakai sama Jikroy. Eh bukan Jikroy, dipakai sama anti-match. Kok anti-match anjir? Rajor. Sementara Timber, kena spear disitu. BKB belum sempat dipencet disitu. Harus dipencet disini BKB sebelum mati. Momo masih selamat. Tapi dari Jikroy bakal ngembat damage-nya. Jikroy, kenapa Kinesis bisa di-kill mungkin di sini kayaknya enggak Jikroy. Oh, anti-match-nya datang tapi di sini. Jikroy dalam bahaya besar dia. Masih ada force staff juga sama Sever buat kabur. Anti-match kena spear juga dari Dalul. Nice play, Lul. Nyamatin Jikroy di situ dikasih glimmer. Jikroy nongol lagi. Sementara anti-match mundur langsung. Dua hero mati dari sisi Immortal. Sementara MAG masih utuh 5 hero mereka. Sementara Yede, hati-hati, mana Void keluar damage cukup dari Rafiknya Azura. Sementara Dalul kayak bakal tewas, Bulwark dipakai tapi loncat lagi anti-match dan tewas di tangan Lance. Nge-trauma aja di begini, Immortal. Sementara Yuka,
Forza follow ground tapi bakal dijar mati masih sini. Gua cek manja yuk, Angkara Yuka kena spear dan Yuka bakal mati. Nice you. Ya double kill buat Lance. Dan swingnya juga gede ke arah Immortal 1700 jadi wafit-wafit aja tadi. Tiny Imber mati. Ngetraw manja ya. Eh, anti-match bakal ke Butterfly next, udah bisa dibeli 5 kali langsung dapat berapa tuh anjir, si Lance dapat seceng anjir, 900. Mas Upi juga dapat 600, YD 400, G-Croy 300. Kayak langsung anti-mech-nya. Siapa tuh yang nge-call suruh diving? Call sesat anjir, bisa ngancurin tower padahal itu free. Malah diving ke belakang sini. Yang ngajak nge-call siapa itu? Banyak nge-troll sih kalau dibanding sama game 1. Udah unggul 8 kali tadi padahal menit 15. Tiba-tiba nge-troll. Ya, 14 detik buat Roshan respawn, bisa ngambil Roshan lagi di sini MAG kalau mau main aman. Butterfly juga udah selesai di anti-match. Butterfly Skadi next harusnya ya, Skadi ya, buat lawan Morphling juga terutama kan. Hati-hati ya Babang, soalnya gak beli BKB juga dia. Kena damage dari Avalanche, Timber, Razor. Bisa modar cepet juga. Marsnya Dadul apalagi nih next. Vladimir sampai dibeli juga masih Dadul. Gak mode Amar dia, gak langsung ke Revenant Bruce Rapier. Vladimir dulu, sebentar smoke dipakai sama MAG. Mereka tahu juga Roshan dari spawn Timber bakal nongol di sini atau bisa langsung di burst mungkin si BKB langsung dipecat. Nice play dari Momo tapi damage sakit juga sakit dari G-Croy. Harus Timber chain lagi dia di sini cari pohon, Timber chain kabur, Azura nongol juga di situ sementara arena keluar dan nanti main datang lagi di situ Yuka diincar pakai Aghanim ya. Masih bisa jaga jarak dari lagi Yuka sementara Tiny hilang langsung dari Yuk dari Mars dan Lance loncat ke G-Croy tapi sudah waveform kabur lagi dari kejaran nanti match. G-Croy masih aman, apakah aman pertanyaannya di sini? Diloncatin lagi sama Timber, Timber chainnya gagal. G-Croy ada Eul juga di situ dari Razor. Dan G-Croy masih bisa jaga jarak lagi sementara di area bawah Tiny bakal tewas dieback dari Tiny. Sementara Dalu loncat lagi dapetin kill karena Timber dan Razor ya Sasupi juga sama kayak di sini. Anti mech masih aman Lance. Sementara Sasupi juga berhasil kabur. Dan 4 sih. Tiny dieback. 4 tuker 0 enggak ada threat sama sekali. 3000 gold chest saya karena emang gitu. Yang sudah buat Immortal ya nggak ada inisiasi ya emang, nggak ada inisiator kayak Marcy ini. Jadi buat buka fight rada sulit juga. Siapa yang mau suruh buka anjir? Tiny doang, tadi juga Tiny gagal anjir. Yang buka fight kagak ada. Eh tower bakal langsung diambil sini sama MAG. Raksa bakal langsung diambil juga mungkin. Atau mentor dulu. Tormentor, ya anti-mech coba cut wave juga di mid lane, coba dapetin tier 2, atas juga bisa diambil. Ini dapat threat tower juga, tier 2, anti-mech. Butterfly, Diffusal Dispenser, langsung next, nggak jadi Skadi. Diffusal Dispenser BKB. Ya nggak ada kontrol sih emang jadi masalah, belum ada bus juga anti-mechnya ke dispenser. Yang punya stun cuma Tiny doang aja, Rubik kayaknya impossible buat nge-stun. Ada hex mungkin nih, Timber kali bikin hex gitu. Aghanim. Yang butuh lockdown lagi anjir. Immortal. Buat ngunci itu Morphling atau Panggo. Ada kurang ini lockdownnya. Eh Roshan lagi dari sisi Immortal. Immortal MAG. Sementara Jigra juga udah punya Butterfly. Butterfly. Nah, waktunya high ground buat MAG. I'm not a betting man, unless it's basketball. Football. Loncat lagi haras Dalul. Kaganim dari anti-match, Blink Fragment.
Ya, Raksa hancur satu. Sementara loncat, Jigroy setengah HP hilang, masih bisa atribusi, bisa Aegis juga, satu set Raksa hilang langsung. Sementara Tiny-nya sibuk ngambil Wisdom Rune di atas. Wisdom Rune. Ya, TP langsung balik ke base lagi, ngeliat ada Tiny coba ngerat juga Dalul. Bisa dapat TP kapan nggak? TP back langsung Tiny, selamat balik ke base. Keren. Anti-mag, Diffusal udah beres, Dispenser next. Lance. Dispenser BKB. Eh, mid lane coba dipush lagi sini sama MAG. Jikro juga masih ada Aegis buat 3 menit, masih lumayan lama. Coba langsung push mid lane lagi sini dari sisi MAG. Tower bakal langsung beresin, high ground juga sama. 12 kali di CEO arena Rubik. Bisa kabur dulu tarik Nexus tapi ada wave ada di strike Kanda. Masih aman Rubik, tarik Nexus keluar juga dari Jikroy dan damage cukup dari Spear-nya Dalul. Ya. Mas Upi juga pakai ultinya itu kepencet. Ya, atas sudah diberesin langsung sama Jikroy. Midlane juga kebuka, buyback langsung dipakai. Sementara Jikroy masih ada Aegis, harusnya aman. Dia ada Force Staff juga dari Yuka, tapi Yuka mungkin bakal jadi korban. Ogre Shield Totem kabur, ada Avalanche Toss. Oh, nggak jadi. Dalul malah lempar Arena Spear di situ dan Tiny-nya telat di situ buat buka fight dan malah akhirnya fight-nya hancur buat Immortal. Tadi bilang kan Rolling Thunder, iya dia dapetin kill ke arah Rubik. Sementara, oh, Waveform dapetin Saver kayak anti-match, tapi ada Glimmer Cap dan anti-match harus coba kabur disini pakai Blink, tapi kena Chance terus susah dan tewas kena Rebuke dari Mars. Setelah Timber juga nyoba nyesain Saver disini, tapi lagi-lagi masih belum mati Saver sama Yuka. Baik-baik pake sama Lance, sementara Timber balik langsung, Dalu juga sama BKB, TP out, gak ada piercing BKB stun. Sementara, oh, Morphling-nya bakal mati di sini. Mana habis? Gak bisa ada Reflect, coba dibantu sama Saver, tapi gak bisa. Saver juga diganggu sama Blink Fragment, dan artinya Jikroy kayaknya bakal mati di sini. Apa masih bisa kabur, Roy? Ya, Waveform, TP back. Ada stun? Gak ada stun. Yulsnya belum selesai. Oh, gak ada mana si Mas Upi. Bukan cooldown. Mananya abis. Pinner WXC, kenapa WXC? Yang ngekas siapa anjir? Pino, kenapa Pino? Apa anonim klasik? Oh, Rolling Thunder keluar. Nah ini masih bisa dikill, harusnya bisa belok juga roll up Timber. Coba loncat juga sama juga kayak Jigoro, ada T-Strike hilang langsung. Setelah Jigoro berubah jadi Razor, Spear-nya nice, stay Darul dan Timber juga bakal tewas. Double kill buat Joki Roy. Kentang Mustafa. Kentang Mustafa. Comeback ini Jikroy cuy. From zero to hero Jikroy. Dari 04 ke 94 Mas Jikroy. Untung lawannya cupu ya. Kalau lawannya Neon Tintas tadi udah dibantai-bantai ya bro. Ya, Mas Ubi, coba dihajar lagi sama Jikroy, berubah jadi Razor juga saling sedot damage. Saling mengkokop setelah Dalul loncat, Arena Spear dan Sasupi gak ada BKB lagi bakal mati di right click. Saver dan Tinasi teh, Lance loncat mana void tapi selamat juga gak jadi selamat mati kena Fatball dari Rubik Lance. Blink out langsung. Tapi Rax yang gak aman disini bakal diberesin sama Jikroy. Oh, Ibib, aman. Rax satu set hancur. Baik-baik pake sama UK. Langsung coba ending game si UK. Oh, Avalanche dapetin Dalul. Tapi nggak ada toss-nya di situ. Sementara Rolling keluar dari YD, ada Yus. Jadi kayaknya bakal mati juga. Rebuke dari Dalul yang punya Desolator masuk kelas. Dan Spear, kalau ada kalian tinggi match, bisa langsung dibos. Maka Kanda Adaptive Strike masih nggak cukup. Hex keluar, Lance semakin mantap. Tapi tetap tewas. Dieback GG. Bisa diketik sama Immortal. Ya, MAG menang 2-0, tapi mereka harus nunggu hasil YG sama Neon. Soalnya kalau misalkan YG seri atau YG menang, mereka nggak lolos. Mereka harus berharap YG-nya kalah. Soalnya tiebreaker-nya itu head-to-head. Nggak main BO1, BO3. Head-to-head-nya MAG kalah, soalnya mereka cuma menang satu series doang. Ini doang mereka menang. Emon udah selesai belum? Mang Emon. Ya udah selesai lagi.
Siapa yang menang? Gak kelihatan aja. Dulu game 1 kan gitu. Kita lihat. Berak ceket. Jadi head to headnya kalah. Ya MAG naik, tapi kalau ntar YG menang nih lawan Neon bakalan ini kesalip lagi. Seri atau menang YG lolos, kalau YG kalah MAG yang lolos. Kalau YG kalah ya udah kayak gini skornya, tapi kalau YG seri sama kan 6-4. Cuman head to headnya kalah karena YG menang 2 kali di sini. MAG menang cuman sekali, sisanya seri anjir. Seri lawan MIPH lagi kan, yang lain pada menang padahal. Jadi harus berharap YG kalah lawan Neon. Di luar itu mereka nggak lolos. Soalnya tiebreaker-nya head to head nih. Ya ini head to head number of 2-0 series. 1 lawan 1 tiebreaker. Seriesnya kalah soalnya MAG. Menangnya 2 YG. Jadi harus berharap YG kalah ntar lawan Neon baru bisa lolos. Ya besok juga ada Outcast nih jam 2. MAG Nirvana ketemu Kerry Sukiyo Circle Timnas Outcast. Besok jam 2. Mana nih lobbynya? Emon baru game 1 kan itu. Menang siapa tadi? Aurora minus 10k. Ada donasi anjir. Kenapa harus ini lagi? Kapan Subaton lagi? Beda channel bang. Subaton di sebelah, Kaburton juga di sebelah. Kaburton mana tadi Elite League? Belum diupdate anjir di sini. Menang siapa anjir? Liquipedia belum update. Aurora menang. Waduh, dibantai gini sama 23. Gelo, Lorenov 13-1 anjir. Thompson main apaan? Main Pukna 1-10 pak Ci. Bisa 1-10 sih Pak Ci Topsonnya. Puknanya Topson 1-10 dong. Bantai-bantai sama Lorenop. Ah, lobby belum masuk lagi. Lobby belum mulai. Ya nunggu Tundra dah game kedua. Ada yang latihan nih. Persiapan besok nih. Ada yang latihan. Kayaknya kemarin MAG kagak latihan dah. MAG Indo emang kayaknya gak latihan. Kerry Sukiyo besok main ya. Ramji mana siapa Ramji? Abdul Jakul, Chris. Sambil nunggu Tundre. Tadi mati berapa Yuka? Berapa orang nih? Berapa persen yang bener? Yuka tadi mati 6 kali di bawah 10. We're starting in 5 seconds with or without you. Your Enchantress. Ramji kemarin private lobby, hati-hati. Oh, 31%. 33. Banyak juga yang bener. Yuka mati 13 kemarin paling banyak. Main Tekis. Are you happy? Morphling. Oh, Chris main carry. Last pick mulu Ji. Last pick menang kagak. Lestrak anjir. Ijo-ijo si Ramji. Oh, lagi kalahan juga nih. Ini kenapa main Enigma si Ramji? Enigma. Besok Mochel main jam 2 lawan Nirvana. Mochel. Tim MAG Indo, ex MAG Indo. Circle Timnas. Ya harusnya sih menang. Kalau MAG Nirvana yang gak pakai joki. Tim Sus juga itu sama kayak MIPH. MAG belum. Menunggu skornya YG. Kalau YG kalah, MAG lolos. Kalau YG menang atau seri, MAG nggak lolos. Ntar malam tuh Neon lawan YG. YG. Kalau Neon kalah sih,
Emang kayak pengen bikin Yuka nggak lolos sih Neon. It is in the bag. Chris, Carry India. Tunda lobby belum mulai nih. Baru satu game kan Tundra. Ya belum. Majure Heroic baru selesai juga. You did your best. Ramji main sama siapa ini anjir? Abdul Jakul lawan si Abdul. Memek. Udah ngoceh aja si Ramji. Mantan Wolop tuh si Abdul. Alright everybody, 30 seconds. Gope 400, loreng semua, Ji. Loreng semuanya 3 digit. Gak tahu sama siapa. Skip gak terkenal. Womi lagi latihan. Latihan sama siapa itu ya? Main sama lawan siapa? Daya gak online. Oh, Daya gak online ya. Gak main sama tim TAF berarti. Latihan lawan siapa tuh? Alright, let's get started. Who is Toronto ready to Tokyo. Dota? Is that a thing? If not, copyright 2022, Indak. Dave Johnson. Apakah ini Drew Duck? Drew dulu juga namanya Duck juga tuh. Oh bukan, Neng. Kirain Babang Drew. Ramjet. Aduh. Udah ngoceh ya tuh Tiny ya. Kayak yang upper bracket posisi 1. Posisi 1 upper bracket. Pos 2-3 nya Clower. Bukan Clower sih, ke ronde 1. Semifinal gitu kan. Soalnya gak ada upper lower ini. Eh iya kan, ini kalau gak salah gak ada upper lower deh. Jadi pos 1 nya tuh langsung masuk semifinal. Langsung ya semifinal. Pos 1 langsung dapat duit. Minimal goceng. Pos 1 nya masuk semifinal. Pos 2-3 nya quarter final. Pos 2-3. Jadi juara 1 udah pasti dapat duit. Juara 2 sama juara 3 nya di group stage harus menang 1 series dulu. Di playoff baru dapat duit. Top 4 doang yang dapat duit soalnya. Nggak top 4 nggak dapat duit, cuma dapat capek doang. Sertifikat partisipasi. Neon, ya harusnya sih menang Neon. Cuman lagi naik turun juga sih Neon. Kayaknya si Castoy udah balik ke Afrika mungkin. Ping gede. Nah, kemarin pas lawan MAG juga busuk juga mainnya. Gue mikirnya Neon bisa menang tapi ternyata busuk juga mainnya game 1 ya. Neon. Saatnya udah feeding aja itu. AA Ramjes. Mulai belum sih? Belum. Lobby-nya belum nongol juga ini tuh enggak. Break-nya berapa lama anjir? Ya Tundra belum ketemu Gladiators Liquid. So far sih masih top 4. Cuman ya ntar gimana ketemu Gladiators Liquid. Soalnya susah juga grup B. Ada Liquid, Gladiators, Extreme, Bad Boom. Tim strong semua. So far belum menang juga kan Tundra. Apa udah? Oh udah ya lawan Boom. Boom is prod. Sisanya seri. Mereka belum ketemu Liquid, Gladiators. Sisa Liquid, Gladiators kalau gak salah. Tundra. Nah ini juga paling maksimal seri juga kan, udah kalah sekali lawan ini. Judul belum gue ganti ya. Tundra lawan Aurora. Judulnya belum gue ganti. Nonton Tundra. Cuma belum mulai game keduanya. Tundra.
reviled. Lobby-nya masih belum dibikin juga. Ya gini kan masih ntar malam anjir. Tapi gue tonton juga itu. Gue asar dulu dah. Setagi dulu. Asar dulu bentar, 3 menit. Dire is scanning for enemies. Probably hoping to catch a glimpse of them nude. Killing spree. Radiant's middle tower is about to be a pile of smoking rocks. Radiant's throwing all they've got at Dire's bottom tower. You can tell Dire's middle tower is in trouble from the way it's being destroyed as I speak. Dominating, I guess. Killing spree. Dire doesn't haul ass and help out that bottom tower, there's not going to be a tower left. Man, Radiant does not like Dire's bottom tower, and it shows. Like Dire's top tower is in some trouble. Oke, udah mulai belum? Elite League. Oh, udah nih. Tundra. Tundra Aurora. Ya, game kedua Tundra Aurora. 1-0 Aurora unggul. Lagi gokar nih Aurora, padahal di group stage kemarin rada naik turun juga.
Aurora. Bad Boom juga lagi turun nih. Ini tim Eastern Europe pada turun begini anjir. Spirit turun, Bad Boom juga belum menang sama sekali. Mereka seri lawan Extreme, seri lawan Tundra, tapi kalah sama, ya kalahnya sama Gladiators Liquid sih, wajar. Kalahnya sih sama Gladiators Liquid, wajar. So far sih yang kelihatan strong Liquid sih. Ya grup A sih itu yang rada aneh. IG juga belum kalah, NTT juga menang lawan Spirit kan. Spirit kan emang turu juga sih. Gak bisa dijadiin patokan kayak Spirit. Lagi turu soalnya. Menang lawan Spirit sekarang kayaknya emang Spiritnya yang turu. Tim Cepirit. Udah mulai ya, let's go. Game kedua, best of two antara Tundra lawan Aurora. Emon ketinggalan satu game lawan mantan bromance di T1, Epic. Harus ketinggalan satu game. Radiant gets the ban. Lesak langsung di ban juga, first pick diambil sama Tundra, sementara Aurora second pick. 10 seconds. 5 seconds. Aurora, ya Sepek juga udah balik, udah main lagi si Epek. Kemarin dia sempat ke Thailand pulang dulu, enggak tahu lah itu gacha apa, gacha wamil aja gua enggak ngerti sistemnya gimana di Thailand. Tapi dia balik dulu, kemarin ke Thailand. 4 hari, 3 hari, udah balik lagi sekarang. Sempat pakai Satanic kemarin. Satanic. 5 seconds. Radiance up, banning time. Sekarang udah balik lagi dah. Rajor juga langsung diban, Brewmaster sama Senta. Tobi langsung diban hero-nya. 5 seconds. Tobi. Radiant gets the ban. Ten seconds left. Well, eight now. Monkey juga langsung di ban. Sniper, sniper, sniper. Oh, Luna. Ya, pure main Luna menang mulu sih anjir. So-soan main Meepo malah kalah anjir. 10 seconds. 5 seconds. All right, Dyer's turn. Timber juga langsung di-ban dan first pick-nya buat Tundra Esport. Ngambil apaan? First pick buat siapa? Chen enggak di-ban ini. Ah, gas lah. Mon Chen masa yang enggak diambil? Easy win ini Chen. 10 seconds. Sudah waktunya ngambil Chen. 5 seconds. Radiant's turn to pick. Oh, disruptor. Masih disruptor pilihannya. Enggak mau ngambil Chen anjir. Enggak di-ban kan? Enggak di-ban. Chen, biasanya udah first pick Chen aja si Aemon. Ya, ngambil ke disruptor buat si Aemon. Temon disruptor. Ya, dari zaman Evos juga sering banget main ini juga, main disruptor. Katanya ngefans sama disruptor 496, makanya sering main disruptor si Aemon. Tapi Nine Class juga main sering sih, main disruptor pos 4. Jadi masih possible disruptor 4 juga buat Tundra, buat si Nine Class. Nine Class. 5 seconds. All right, Dyer gets the ban. Enigma juga langsung di-ban sama Tundra, ngeliat ada Tuskar juga, kemarin juga Jabes, comeback juga main Enigma lawan, ya lawan siapa sih kemarin gue lupa. Si Jabes. 10 seconds. Jabes. 5 seconds. Next ban lagi buat Tundra, hero siapa lagi yang di-ban?
Dan Shirou diban juga sama Sun Yuben. Hey, Bad Rider Tiny juga gak ada yang ngambil ini. Bad Tiny Chen. Biasanya tim pro pada ngambil Chen langsung. Soalnya first pick kalau gak diban. Kebanyakan juga menang mulu main Chen. Kuro aja menang aja main Chen. Lawan Aurora kemarinan. Kuro Kai. Head next bandnya lagi buat Aurora. Hero carry lagi, pure di band. Pure kalau nggak Luna, Wind Ranger, Meepo. Cuman yang paling sukses sih Luna sih, si pure udah di band juga. Dan Draw Ranger juga langsung di band. Ambil apaan? TB mau diambil. Draw Ranger juga langsung di band. Dan next pick kali buat Aurora. Hero-nya Olai, apa hero-nya Jabez. Offland Range juga udah ada yang di ban, dua hero di ban, Razor sama Enigma. Ini juga. Saya ada Viper. Kalau mau main Tuskar Viper. Tuskar Viper. Daxir juga masih ada. Nice combo sama melee hero juga. Kasih Inkswell, Surge. Ada Ice Shard juga. Daxir. Dan pilihannya ke Io. Oli main Io. Ayo juga langsung dipick sama Olai. Ayo apa Ayo Tuskar ini. Ya Nashiro juga buat rotasi early ntar pakai reloket terutama. Tapi ada Glimpse yang jadi minusnya buat Ayo. Satu bakal dibalikin begitu datang pakai Rilo, jadi harus hati-hati juga sama glimpse play-nya si Emon atau enggak langsung di static, oh, langsung di static storm begitu datang kan. Jadi harus hati-hati juga kalau mau Rilo. Ya ada snowball sih ntar buat nyelamatin dari glimpse. Mungkin si Q bisa langsung ngeluarin snowball ya kalau ada yang kena glimpse. Ada save dari glimpse juga, dari Tuskar snowball. Ya Tuskar snowball, ayo reloket, dua save hero juga dari sisi Aurora. Kalau dia kena Static Storm tinggal di Tether, Rilo, atau di Snowball. Kalau posisinya di ujung-ujungnya Static Storm jadi tinggal di Snowball. Ya next pick lagi buat Tundra, hero siapa? Nine Class, Emon. Nine Class juga hero-nya banyak yang free juga kayak Hoodwing, Tekis. Si Nine Class, No Class. Nine Class. Dyer's turn to pick. Dan pindah ke Marcy yang langsung diambil sama Tundra buat buat siapa nih? Buat Nine Class apa buat Core apa Topson main mid Marcy? Pak Ci kali mau nyoba mid Marcy. Kemarin udah mid versus Void kan? Marcy. Nah, next pick lagi buat Tundra. Marcy Core, Marcy Support. Dan pilih ke Bad Rider. Berarti Marcy Core di sini buat Tundra. Bad Rider kayak buat 9 class atau Emon. Ya, 2 support itu udah disupport sama Bad Rider. 10 seconds left. Well, 8 now. 5 seconds. Dan next pick lagi buat Aurora. Hero Core udah pasti. Ayo Tuskar support. Ya itu BTW Snowball nggak bisa nge-save dari Lasso ya. Paling pakai Tethery Locket palingan. Udah di rework sekarang nggak bisa nyelamatin teman kalau kena Lasso. Marcy carry apa Marcy 4 nih? Apa Marcy 3? Tundra. Next pick lagi buat Aurora. Overall strong sih Tundra early game. Marcy bisa online cepat juga. Ada Lasso, ada Static Storm. Tapi di sisi lain juga Aurora sama bisa main cepat juga. Ayo plus one, Tuskar, tag team, mid hero yang bisa rotate mungkin. Dan troll dulu buat si Epek.
Troll buat 23 Savage, langsung di pick juga sama Ayo juga. Troll Warlord. Ya belum begitu ada stun lockdown dari Tunda Lasso doang satu. Ya mungkin sama Static Storm tapi piercing BKB stun baru Lasso doang. Jadi masih rada sulit kayak buat nge-fighting Troll ntar di teamfight buat Tundra dan Dead Prophet pilihannya buat Jabes nih kayaknya hero-nya. Ya DP Tuskar satu lane, ayo Troll sisa mid buat si Lorenov, tapi Lorenov juga sempat main DP sih. Jadi masih bisa mid DP juga. Dan Puck juga langsung diambil sama Topson. Artinya Marcy Toby atau Marcy Pure. Ya Puck buat Pak Ci. Ya bisa ketemu DP, bisa ketemu last pick mid, soalnya DP masih bisa ditaruh di offlane juga. Combo sama Tuskar satu lane. Ishard kena block, Spirit Siphon main annoying juga. Jadi masih possible DP offlane, ya DK juga di ban, main aman juga si Pak Ci. DK, Kunka, TA, hero-hero strong lawan Puck. Pop. Ya kemarin sih owning si Topson, walaupun early game-nya di bantai-bantai sama Rajor kemarin. Tapi berhasil menang juga gara-gara gak ada stun kemarin pas lawan... Lawan siapa kemarin? Extreme kalau gak salah gue tonton. Apa lawan Bad Boom? Lawan Extreme deh. Extreme Gaming. Ya lawan XM tuh, mid Rajor. Dibantai-bantai tapi late game late game-nya malah Topson bantai-bantai. Ya dua banter sisa buat Tun Aurora. Hero-nya Pure, pure. Ya, atau Toby tapi kayak si Pure. Ya dari hero sih so far lebih solid Aurora sih mereka. Ada Troll, ada Tuskar early game juga strong. Kayak Tundra masih kurang stun mungkin. Ya ada Coil sih ntar. Late game juga bisa scaling juga sih Pak Ci. Bikin kayak Wishbat Paras Maga nih. Ya Morphing juga langsung di ban. Sementara last bannya lagi buat Aurora. Hero-nya Pura. Ya hero-nya Pure sih udah di ban semua tuh. Luna udah di ban, Morphling udah di ban. WR paling masih ada satu tuh yang pernah dia pick juga. WR, Luna, Mipo. Cuman kalah mulu. Tundra. Ya last bannya buat Aurora, hero carry lagi. Hero-nya Pure dan TB juga langsung di ban sama Aurora. Sementara last bandnya Tundra, hero mid atau offline, DP bisa offline, DP bisa mid. Gak jelek juga buat lawan Puck. Dan enaknya Aurora dapat last pick, jadi bisa ngelihat carry-nya Pure juga. Dan DP-nya bisa di-switch-switch juga. Kalau lane enak bisa taruh di offline juga atau di mid. Buat si Lorenov. 5 seconds, 4, 3, you get it. Dan last bandnya buat Tundra. Ya offline sih masih banyak pilihan sih, masih ada Mars, masih ada Tidehunter, Magnus juga masih ada, Jabes juga main sering main Magnus dia. Apa mau ngambil mid aja, DP offline. Masih ada Kunka buat lawan Puck. Atau Void Spirit. Counter Puck juga. Agak nih silence-nya terutama. MAG tadi 2-0. Menang lawan Sasupi. Ya last ban buat Tundra, ban hero apaan lagi, 3, 2, 1, dan Pango ini ban. Ya walaupun ada Pak Coil juga. Ya tapi di ban Pango ya. Dan last pick ke Sniper. Wah Topson pengen banget main Sniper tuh dia. ngeri juga sih Sniper, ada Tuskar ntar Warus Kick, ada Ayo Reloket. Dari draft sih gue lebih suka Aurora sih. Jujur-jujuran aja, bisa jadi sniper tanker nih kalau nggak hati-hati. Mars dah ambil, enak itu, dapetin sniper pakai arena bling arena spear. Mars, apa mau DP offline terus ngambil mid lagi? Void Spirit enak juga tuh buat loncat ke sniper atau pack. Incer backline-backline ya. DP mid apa DP offline? Sniper. Minta tukeran nih Topson. Lu main Puck dah, gue main Sniper kata Topson. Ya dari hero sih gue lebih suka Aurora sih. Dan satu last second dan ngambil Beastmaster.
Gila, pushnya strong banget ini. Ya, Aurora sih kayak 2-0. Pushnya strong abis, anjir. Beastmaster, Boar sama Overlord, DP, EXO. Ya dari hero sih gue lebih suka Aurora sih. Mungkin kayak 70% mungkin di Aurora, 30% di Tundra. Ya kayak sih Aurora menang, 2-0. Hero sih lebih suka Aurora sih gue. Paling mungkin ada chance di late game dari sisi Tundra pak jadi sniper jadi, soalnya high ground gak gampang juga sih ntar buat Aurora. Tapi ada Ayo juga sih. Ayo DP Beastmaster sih pushnya strong banget anjir. Ada ragu gue sama draft Tundra. Gak ada gerakan ini anjir. Topson mid juga gak menang-menang amat lawan DP, kalah malahan. Atas juga sama, ada Ayo. Laning kayaknya 5-5-4-5 ke arah Aurora. Ya mungkin rotasi-rotasinya mungkin bisa jadi, tapi rotasi juga enak anjir Aurora. Dari semua ini sih, dari semua segi di Dota kayak jauh lebih enak Aurora sih. Push ada, damage ada, sustain ada, save juga ada, stun juga ada. Dari hero sih gue bisa ke Aurora sih, cuma gak tahu juga nih Tundra. Ya pure nambah hero ini satu. Pure Topson Pak. Ya game kedua Best of the Series antara Tundra lawan Aurora. Emon ketemu Epic, tadi udah kalah satu game Tundra. Harus menang di sini kalau mau masih ada chance ke playoff, soalnya mereka belum ketemu Liquid sama Gladiators Tundra. Jadi ya sebisa mungkin ambil poin sebelum lawan dua tim itu. Terutama Liquid yang lagi hot banget ngalahin Gladiators kemarin. Gladiators. No class. Kayaknya mungkin ntar naik class bisa ganking-ganking ke arah mid lane atau safe lane ya. Ya game kedua Best of Two Series antara Aurora lawan Tundra. Game pertama dimainin sama Aurora. Sekarang game kedua. Daerah ada Tundra, Emon main Disruptor, Tobi main Marcy, Topson main Puck, Pure Sniper sama Nine Class main Batrider, Radiant ada Aurora, Tuskar Q, Oli main Ayo, Loren of DP. 23 udah balik lagi, habis pulang Thailand. Udah balik lagi sekarang main Troll Warlord si Epic. Main seperti ganti Satanic. Majabes main Beastmaster of Lane. Ya, Senti juga langsung ditaruh disitu, Pure. Pure. Topson Sniper, tau udah gue gak inget juga. Kayaknya di Swiss stage-nya menang mulu deh. Alright everybody, 30 seconds. Topson. Kemarin sih gue liat dia main pack juga. Di group stage-nya kayak belum sempat diambil lagi deh. Olai. Ya ini enak juga nih ntar rotasi Oli, Q sama DP atau Beastmaster. Push-pushnya hati-hati banget itu. Ya mungkin bisa berharap ntar Aurora ngetrol pas high ground. Soalnya early game sih kayaknya jauh menang Aurora sih team fight. Damage-nya seger banget itu tag team, Ayo Tether, DP, Beastmaster. Ya rune diambil 2 buat masing-masing tim. Atas juga bakal diambil 2 juga masih pure. Ya, Tobi cabut langsung. Ya, ini Marcy juga baru kali ini kayak di-pick lagi. Marcy 3. Mode tas. Bikin apa nih? Amlet? Apa langsung ke Basir BKB? Beastmaster. Ya, atas juga kayak fine-fine aja nih. Jabez sama si Kiyu. Hati-hati kena Ice Shard juga tuh si Emon. Sama sih dua-duanya nih. Dan dua-duanya juga gak punya stun lagi kan. Paling glimpse back doang dari Emon sama Kinetic Field. Jadi harus hati-hati juga kena Ice Wall dari Tuskar. Ice Shard. Kena block Ice Shard. Kena Boar Slow. Hawk stun juga bisa mati. Ya baru diomongin Emon udah kena block Granite. Kena Shard block tapi langsung TP back. Kena stun dari Hawknya Japs. Kawanan burung udah nge-stun aja. Dan Emon bakal tewas first blood jatuh ke tangan Q. Dan gak punya TP si Emon. Jalan kaki Mas Emon. Mas Matthew. Jalan kaki, Mon. Biar sehat, Mon. Jalan kaki.
Antara sekarang Pure, tapi untung ya nggak ngeblok di sininya. Bisa jaga jarak lagi si Pure. Ya ini masalahnya atas juga strong landing ya dari sisi Aurora. Aurora. Aduh, 23 juga di bawah gak begitu ada masalah kayaknya. Ada tether sustain juga, jadi harusnya gak mati. Sementara di atas, sniper diincer lagi sekarang. Dan Pure kayak bakal mati juga di sini. Oh, masih kurang satu hit. Masih selamat Pure, hampir nasib kayak Emon. Pure, di atas susah sih emang landingnya. Ini harus nge-create space banget sini buat snipernya jadi. Nah, ini sniper carry ke ini juga dia. Kanda juga apa standard Master Mjolnir. Soalnya kemarin sniper mid mulu aja yang nongol. Gak pernah sniper carry. Kanda. Damage-nya sakit juga sih bikin Kanda Aghanim. Jadi kayak mungkin mau ke Kanda Aghanim juga pak, ntar bisa bikin right click juga kan kalau mau Parasma Master Mjolnir Aghanim si Topson. Ya mid lane DP masih unggul juga. Nah, ini high rank player semua ini. Lorenov kayak ranknya tinggi juga sih ingat gue. 2 Lorenop Jabes 50 23-11 Olai 600 anjir. Gila, Oli di EU 600 anjir. Lebih gede ranknya si Gorpi. Q 200 Pura 70 Tobi cepet. Oh, Emon udah 87 Emon. Lain kelas 10 Paci 81. Oh, Pure. Nah, dia kemarin emang udah pasti jadi target blade mail itu. Dan Pure kayaknya bakal mati kalau kena stun burung lagi di situ. Dan kena stun, snowball tewas. Emon juga bisa mati, kena lagi stun dari kawanan burung. Dan Temon juga mati. Busuk gini di atas. Bully-bully sama Jabes Q Thailand Brothers gini anjir. Judulnya emang judul belum gua ganti. Sana gua ganti dah. Udah anjir judul. Repress makanya. Aurora. Ya 23 udah join. Satanic udah. Ya udah balik dia. Udah gak dipinjemin lagi. Udah gak dipinjem. Udah balik ke BC si Epek. Bisa ngambil kartu Pokemon. Sunitip juga Lorenov sama Topshon. Ya rune diambil sama Qoli. Dua support dari sisi Aurora. Sunitip sama Topshon. Dua supportnya rotate ke midlane. Ya Pure coba injil lagi, ada 2 board tapi kan ini Shrapnel langsung dipake buat pasin Jabs nggak diving-diving. Tapi bentar lagi Tuskar datang juga. Pure bisa di pick up lagi di sini. Snowball keluar, Aishar juga bakal dilempar di situ. Emon bisa bantu mungkin lempar Glimpse back, tapi Pure udah pasti tewas kena stun lagi dari Hawknya Jabs dan mati lagi di atas. Turu gini brothers. Sementara troll di bawah juga nggak begitu ada masalah 23, tapi mungkin bakal di dive ada sustain langsung dari Oli datang balik lagi ke bawah dan Tobi yang bakal mati di sini. Oh, masih ada Magic Wands. Oh, Magic Seek, Magic Wands dan tetap tewas di tangan Olai. Dapetin kill karena Tobi. Waduh, turu gini nih. Ya dari dive emang lebih gampang buat Aurora sih dimainin di landing phase hero-hero ya. Ya mid lane imbang, Topson sama Lorenov, man side lane udah mulai turu nih. Hati-hati niche. Ya masalah kalau mau nabrak juga susah sih anjir. Ada Beastmaster, ada Ayo. Justru malah ditabrak sama Aurora yang ada. Emon stay di atas juga. Tuskar udah nongol di midlane. Coba secure rune juga mungkin sama sekalian nge-stuck juga. Sniper masalah recovery-nya gak gampang, gak cepet juga ini hero. Apalagi kalau build-nya gak ke Maelstrom kan. Udah pasti farm-nya jauh lebih lama. Gak ada Maelstrom, Shrapnel doang palingan. Kanda, Aghanim Kanda, oh naik kelas. TP ke atas, tapi ada Q juga sih coba Maelgasi pengaruh pilih. Tapi dia gak sadar kalau ada Batrider di atas udah nongol. Tapi sama juga bawa teman lagi, Olai datang. Beastmaster kena Glimpse Back, Oli. Masih belum cukup damage-nya karena Jabs di Glimpse Back. Tapi nangkas kena stun lagi dan harusnya dua support bakal mati. Dan Aurora kain terlalu greedy dan harus tewas di tangan tunda. Emon sama Pure dapetin nasibnya, nice recovery gold buat Pure terutama. Jebakan Batman dari Tundra. Nah, pas sudah datang ke atas. Oh, Lorenov tiba-tiba datang pakai Headstone dan
Naik kelas harus tewas diving lagi. Mungkin ke arah tower. Pure kelihatan ada creep buat nahan tower, tapi ada glimpse back yang jadi masalah. Ada Hesrum bakal dikejar lagi, tapi Pure langsung TP balik ke tier 2. Dan ya, Lorenov bakal mundur lagi, balik lagi ke mainland. Ya biasanya Thompson mid sniper, udah ngambil pack duluan soalnya tadi. Jadi masa iya pack carry anjir. Jadinya Pure yang main sniper. Tapi sniper carry udah jarang nongol lagi kan. Sniper. Tahu juga nih mau bikin kandak langsung apa carry build sniper standar kayak Maelstrom, Mjolnir, Hurricane, Pike. Tetap ngikutin meta kandak. Nah, late game strong sih emang, sniper bisa scaling juga, pack juga bisa scaling. Tapi early game yang gue takutin. Snowball langsung sama Aurora, Tether Hilo, push dari Beastmaster, Exorcism. Buat ngerush juga gampang kan, ada Exo juga, Troll juga. Battle Fury, SNY buat si Epic. 23 Epic. Ya Maelstrom kan akhirnya. Soalnya recovery-nya lama dia kalau nggak bikin Maelstrom. Balik Strom. Ya mungkin ntar bisa beli late, kanda late game mungkin. Tambah damage lagi. Aduh, ini tinggal nunggu Aurora gerak aja sih nih. Aurora gerak sama Ayo Tether Reloket plus Beastmaster Dominator Overlord sih pasrah aja nih tunda. Dua supportnya juga dua support yang rada meh juga buat ngeladenin fight. Radiant's middle tower is hanging on by a brick. Paci, paci. Ya abis langsung ke Dominator. Dominator, Overlord, Vladimir. Sekarang Vladimir juga gak bisa dilanjutin ke Overlord. Cuman single item itu Vladimir. Bakal beli dua item itu Vladimir sama Overlord. Dan Pure nongol lagi kena stun lagi dari Hawk. Tapi gak ada supportnya, Tuskar lagi rotate ke mid lane. Lagi smoke juga bareng sama Lorenov, coba ngeganking Paci. Cuma gak gampang juga buat ngeganking itu Pak. Ada silence, belum ada silence di Aurora, Lorenov. Nah, coba ganking atas aja, jauh amat anjir dari jungle sini ke atas. Coba ganking Pure lagi di sini. Ya, bakal jadi korban lagi sini Emon sama Pure landingnya di gank mulu Aurora. Exo dikopiin Izard, perfect block. Ada Roar keluar juga di situ, Snowball juga keluar, tapi ada backup-an juga di situ dari Nightclass yang jadi masalah, damage-nya terlalu sakit dari Exorcism dan Pure harus tewas. 23 datang, nyoba ngejar Emon, tapi Emon udah jaga jarak dan Nightclass yang bakal kena di sini. Slow ready Day Wailing X, tapi 23 gak mau terlalu diving. Takut ada pack dari Thompson, tapi Thompson lagi balik ke base. Waduh, mode G-Crow ini awal-awal 1-3, si Pure, dan tower-nya juga bakal diambil sini sama Aurora. Karena eksploitasi dari Aurora, tower berhasil dihancurin juga. Au au au. Radiant might want to haul some ass down to their bottom tower while they still got one. Ya, Twin Gate lagi ke bawah. Toby coba cicil tower juga, tapi ada Emon. Sorry, keluar langsung sih, tapi sustain kenceng juga dari Tether. Ayo. Dan ada Jabs datang, ada Tuskar datang. Toby salah posisi di situ, ketangkap 3-4 hero dan tewas langsung. Datang Thompson juga di sini, tapi apa nggak bisa ngekill satu kill? Mungkin trade coil dapetin 2 hero, tapi ada Battle Pass juga keluar di situ. Troll fokus karena Thompson kena hawk lagi dan Thompson harus mati. Kena kawanan burung dari Jabs. Dan Nine Class juga sepertinya nggak ada jalan keluar, mungkin bisa kabur. Kasih Tether, ada Hawk, oh Hawknya habis. Gratik buat Hawk, sementara Emon juga akhirnya mati dibunuh sama Q. Jabs Hawknya ready lagi, dan bisa dapetin stun karena 9 class lore sampai dibuang. Dan Jabs bakal dapetin kill yang mungkin Toby datang, tapi 9 class kayaknya gak bakal selamat. Tewas di tangan Jabs. So far so good buat Aurora. 3 core top network. Tur begini, Tundre. Yus juga udah selesai di Dead Prophet. Prophet. Dominator Jabs, Mac buat Oli. Mechanism. Lorenov udah punya Yus, Atos juga bakal dibeli sama Lorenov. Ya next juga buat lawan Marcy yang butuh melee range buat tas-tas-tas. Ngejar-ngejar gitu, lempar Atos beres. Oke.
Masalah hero picknya gak enak banget buat lawan hero-hero Aurora di early game. Abrak terus Aurora sih mainnya. Harus sudah nunggu late game aja sih ini. Sniper jadi 6 slot. Topson, narasi kita dari DP, EXO dari Lee lagi. Kalau mau push mid lane sebentar bisa masuk tipe bawah langsung ada fight lagi, tarikan lagi di sini. Tapi udah pasti kayak yang menangin Aurora di sini 23. Battletrance keluar langsung tapi butuh banyak kapan juga datang pure di sini 23 tewas langsung. Ternyata kena glimpse back juga di situ Beastmaster ya, sementara DP bakal mati. Oh no. Glimpse-nya nice banget dari Emon dan 2 core mati. Beastmaster balik lagi ke mid lane dan bawah tower juga bakalan hancur. Kena glimpse back manis. Ya nice dari Emon. Bikin menang tim Fatalis itu buat Tundra terutama. Bisa dibalikin lagi ke mid lane. Dan sepeknya mati duluan juga. Oh, Oli, kena laso. Bisa di kill mungkin tetap ya. Juga bakal ke break dan tewas langsung di tangan Thompson. Nice play dari Tundra. Thompson dapetin killnya lagi. Ya hati-hati, nyoba TP atau reload depan Disruptor, tinggal di glimpse back sama Emon, beres. Glimpse back easy. Ya, langsung top network juga si Pure, 6400. Langsung beres, Dragon Lance next. Pak juga sama, langsung top network juga. Witchblade, Blink Dagger, beres. Ya, soalnya Aurora kalau mau fight juga harus bawa 5 sih. Sama EXO ready di lore Renov. Sebentar saya efeknya fokus farming lagi buat Battle Fury-nya terutama. Ketinggalan lagi nama Pure. Ketinggalan nama Sniper 1-3. Oh, udah 2-3 ya tadi dapet kill. Battle Fury SNY. Ngepur mah jangan landing phase tadi si Tundre. Ya, Topson ke Blink Dagger next, smoke dibeli lagi dan dipakai lagi sama Emon. Nah, yang kelas Toby Emon coba cari pick-upan lagi ke area bawah. Savek ada backup-an dari Oli. Kayak dibuat relocate out. Oh, kenapa-napa. Tapi ada glimpse back. Itu yang jadi masalah, ada glimpse back. Nah, ada vision juga sini dari Radiant, tapi smoke belum break. Orenov masih cuek farming di situ Topson. Lihat ada creep ketarik di situ tapi tahu kayaknya itu DP bukan target yang gampang di kill nine class. Gua kelihatan di situ Oli. Dan Oli yang bakal di pick up langsung di sini sama nine class. Langsung keluar tether gagal dan free kill lagi buat bro. DP back damage cukup dari Topson dan Oli harus mati tapi minimal savage selamat kabur balik ke area base. Sisi lain Beastmaster udah punya apa lagi dia? Overlord. Ya Dominator Overlord kurang 1300 buat si Jabes. Lorenov Atosnya gak jadi. Travel next item. Travel boots buat si Lorenov. Lorenov. Ya Toby bakal kagani langsung next itemnya juga. Toby. Oh bawah. Emon ketangkap sama Q23 juga. Ya visionnya sudah di ward juga sih sama Aurora. Emon ketangkap sama Q. Bisa naro vision kayak di situ, tangkap langsung. Sementara Pure langsung ke Shard sama Mjolnir ya. Klasik right click build. Sementara Lorenov juga mati di mid lane dibunuh sama Toby. Ada coil, oh enggak, lasso doang. Tas 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 dari Toby cukup dan Tauri juga kali jadi di sini sama Tundra. 12-7 network imbang. Mulai balik dari landing yang busuk Tundra. Dapat level 6, dapat item. Coba main agresif juga Tower buat sedia bernama Thompson dan tapi Tower hilang masing-masing tim. Oh masih ada satu buat Tundra. Blink Dagger udah beres, Switchblade, Shard next buat Thompson. Jabez Overlordnya 500 gold lagi. Kiyu udah punya Blink. Sama juga kayak Nine Class udah punya Blink juga, 2 support 4 inisiatornya.
Lu pada punya bling? Bling a dagger. Eh, 2 kali 16 menit. Adem ayem. Ya ini game di Elitik begini mulu anjir. Begitu begitu masuk 15 menit, 20 menit pada farming semua anjir. Jarang banget yang ngelakuin semua. Beda sama tier 3. Tier 3 menit segini langsung smoke mulu anjir. Tier 1 udah farming, 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 nunggu item, beli item. Kalem dulu. Eh, Jabez overload beres. Overlord mau rotasi mungkin smoke apa gimana nih? Apa farming aja? Sepek juga punya Battle Fury. SNY BKB. Pure juga langsung Mjolnir next item. Eh, Melson dari Glance Mjolnir. Teraga nih, udah beres juga di Marcy, bakal ngasih silence setiap keluar pulse-nya kalau nggak salah, sama cooldown-nya dikurangin ya. Ya cooldown-nya dikurangin 10 detik sama ngasih basic dispel gitu dipakai sama ngeluarin silence begitu tiap pulse-nya keluar pas lagi tas. Aghanim BKB langsung buat Marcy, gak ke Amlet atau Buzzer BKB. Aghanim BKB. Ya, Pure ditemenin sama 2 supportnya di bawah. Ya, smoke langsung juga dari Emon, 9 class Pure. Sementara di atas juga ada gerakan juga dari Savage. Jabs sama 2 supportnya. Dan kayak bakal ada perang di sini. Toby udah kelihatan sama Topson. Nongol juga di situ ada Travel, udah selesai juga di low renov. 4 hero langsung nongol di atas, smoke langsung juga. Q udah narrow vision juga di situ, ngeliat ada Topson sama Toby, bisa di pick up langsung di sini pakai roar. Oh, sedikit telat dari Q, nice fast hang dari Topson. Coil keluar di sini, Q kena coil tapi cuma spawn 4 gigit di situ, enggak begitu masalah buat Aurora. Dan langsung dipakai langsung dan ada tetap langsung mech keluar tapi tetap tewas. Pure juga udah datang saat somnya enggak begitu nice buat Emon, tapi ada glimpse back. Glimpse-nya juga jelek tapi ayo udah tewas langsung diloncat sama Toby sementara Topson. Loncat karena Jabs, salah posisi Jabs di sini, beda posisi sama teman-temannya dan Jabs juga bakal tewas di tangan Toby. Double buat Toby. Main 700 buat Toby. Ya 600. Pure juga dapat Q 293. Gak rapi dari Aurora fight-nya di situ. Sementara Roshan mungkin bakal langsung diambil di sini sama Tundra. Nyangkut juga si Topson. Roar enggak keluar. EXO-nya bentaran. Reloket juga nggak nyelamatin itu Tuskar, nggak diselamatin. Nggak pakai reloket juga si Oli. Nggak keluar spellnya dari Aurora. Sepek juga sibuk farming. Si Emon tadi udah ngecok tuh dua spell. Glimpse-nya salah. Static Slow-nya juga nggak dapet kill. Nggak dapet pick up-an Static Slow-nya. Untung udah di kill duluan tadi. Kalau nggak balik lagi ke arah sini tadi Tuskar-nya di glimpse back. Ah, positif dapet Aegis. Menangin team fight juga tadi. Udah balik dari landing busuk, ngepur dikit di landing phase Tundre. Sebelas kan network sekarang Pure 5 kali. Bikin Maelstrom Mjolnir juga, jadi tadi recovery juga cepet juga. Maelstrom Mjolnir, Dragon Lance beres. Buat si Paci. Paci lagi Pure. Tundre. I'd bet on Radiant's top tower coming down. Ya fight di bawah vision lagi ya tadi di sini kan. Ada vision di situ. Ya mungkin butuh bling juga nih kayak si Jabez biar lebih gampang buat follow up gitu Tuskar loncat. Ya salahnya juga tadi Tuskar kurang cepat sih. Ya mungkin Pak Ci juga sih yang kecepatan, fast yang habis langsung bling out. Mungkin kalau tadi Tuskar bisa loncat duluan pakai Warusman selain cerita mungkin game-nya, team fight-nya. Tadi soalnya lebih cepat Topson buat bling out balik. Ya kena Warusman jadi malah Tuskar yang kena coil. Coil. Don't look now, but Radiant's bottom tower is getting obliterated. You can look, it's kind of funny. Caption. Tobi udah punya apa lagi dia? BKB. Kurang resep 1400 tower bawah bakal diambil juga di sini. Aurora enggak ada defense sama sekali dan tuh langsung smoke lagi ke arah mid lane. Topson udah nongol juga di mid lane, coba nyari pick up-an lagi pakai coil dan 9 class ketemu Q di situ tapi enggak kekejarnya. Ya, bling lasso enggak dapat. Flame break dorong dapat lassonya tapi snowball bisa bling keluar.
Q gak bisa. Dan harusnya kill Sun lagi dari rebound. Dan tas easy kill buat Tobe. Dan ya Oli gak bisa nyelamatin 23. Cabut langsung TP back. Dan Oli belum tentu aman bisa di dive juga, soalnya rame banget di sini ada Disruptor Glimpse. Tapi Stasi soalnya dapat yang lebih bagus. Beastmaster kena. Dan stunnya tas-tasnya keluar dan tewas langsung situ. Si Jabez harus mati. Nice pick up-an kali dari Yemon. Dan 2 pick up-an lagi plus creep juga, 250 gold dari overall creep-nya Jabez. Ya so far so good buat Tunda. Gue pikir Aurora bakal menang di game, tapi fight-nya busuk juga beberapa kali. Nepyur udah recovery gini anjir. Landing padahal busuk, 1-3, 0-3. Mode G kalau tadi landing phase udah recovery langsung. Si Pura pure. Dire is kicking sweet hell. Ya, Metan coba dipush juga sini sama Tundra. Aegis di sniper. Oh, Lasso dart into Scar lagi dan Q bakal mati lagi. 12-13, 7 kali pure dapetin key lagi dan tower juga bakal diambil sini sama Tundra. Ya, tower hancur, Thompson dapetin towernya. Tower atas juga coba dipush juga sini sama Tundra. Ya justru belum ada perlawanan dari Aurora sekarang. Sejak tadi menit 15, team fight kalah mulu. Sejak di bawah tuh, bawah kalah, atas kalah. Pickup-pickup mulu juga dari tadi. Nah, 8 kali Glimpse back ready lagi tuh, nanti belum ada BKB. Oh udah punya BKB dia. Ya, aman ada BKB tapi apakah bisa kabur pertanyaannya. Tas hilang langsung HP battle tas. Bisa dipencet langsung disitu balik lagi HP, tapi ini backup-annya belum datang. Justru backup-an dari Tunda datang semua pure. 9 class. Dan 23 bakalan tewas di sini ya. Goodbye 23. Sung ditip juga 9 class. Oh, Ayonya ketangkep juga, nyoba nyelamatin temennya tapi malah ketangkep musuh. Dan Olai juga bakal jadi korban ya. Shadow Amulet tewas di tangan Top Shot. Ya, 2 pick up-an lagi buat Tundra. Aegis sisa berapa menit? 20 detik buat Aegisnya pure. Ya, high ground kayak masih belum bisa. Ya, Aurora udah dah, they come they die dah. Nunggu musuh datang ke base. They come they die aja. Ya, Ganim dah, Tuskar langsung. Ya, Ganim next buat si Q. Si kurang 2200 buat Aganim Septa. Aganim, tendang itu sniper. Burst langsung mungkin kalau bisa. Ya ada ini sih dia, ada grenade sama hurricane pack. Si bisa ditolong juga mungkin. Emon ada four staff? Gak ada. Time class yang punya four staff? Four staff? Gak Hanabi. Kena ban tadi. Gak dikasih Hanabi ya. Ure. Ya, smoke dari Aurora. Coba keluar base. Aduh, nggak ngikutin moto day come day day. Rata nih langsung. Langsung keluar dari Petra ada troll. Langsung dipikir tapi ada Tether di loket di situ. Ada sniper di belakang. Flihit lagi di situ. Pure ada roar nice pen dari Jeff tapi nggak ada yang follow up. Sementara Pak Thompson mati dua. Support juga udah mati DC Aurora. Tapi snipernya ketangkep di sini. Pure butuh bantuan, butuh force. Nggak ada lagi. Dan Pure kayak bakal tewas hari campfire. Oh, mati duluan. Dismasternya. Sementara Ayo. Tadi malah nge-tether reloket Savage dan aman si Pura. Ya not bad buat Aurora walaupun kalah hero yang mati. 3 hero tukar 2 tapi ya nggak jelek buat Aurora. 2100 gold chances dikit lebih bagus walaupun 3 hero mati. Thompson langsung hilang gitu anjir. Datang di depan pakai coil. Mati langsung. Agak nih Masom, Sarti gue udah beres. Gak bakal full right click boots si Thompson. Masom Mjolnir, agak nih. Ya teman-teman coba diambil dulu sama Tundra dan siapa yang dapet? Hobi dapetin Sarti. Rada useless juga tuh Sarti anjir. Rebound bisa dorong temen.
middle tower is insured. That thing is standing on its last brick. Ya, besar next buat si Mercy. Ya, trollnya tadi malah di-reloket aja sama Oli. Si Olai. Olai, Olai, Olai. Ya, pure Mjolnir juga udah beres, Lincolns juga udah beres. Lincolns. Dire's top tower is really taking a beat. Kyu juga Ganymede masih 1500 buat Kyu. Kyu. Ya, sosok swap. Kalau ketemu di sini Toby ready lagi buat loncat di situ. Lasso berhasil dapetin Beastmaster dan pure free hit lagi. Roar yang gak ada gara-gara diincar langsung pakai lasso. Dan Pure bisa jaga jarak top sama Celik karena Savage masih ada Battle Trans, masih ada BKB. BKB dicat langsung dan coba mundur aja di sini Aurora. Gak mau fight lagi, gak ada Roar. Sementara Oli ketinggalan, Tether 1 detik, tewas, hilang juga sedetik sama Toby. Tas, tas, tas. Dan Duero mati lagi dari sisi Aurora. Ya, gak bisa diloncatin Aurora, harus ngeloncatin juga mereka. Kalau gak bakal, ya rata kayak tadi. Creep-nya juga mati, 250 gold lagi buat Kyndra. Andre. Oh, 23. Battle Trans bakal langsung lebih ketarik jauh banget dari base dan kayak bakal mati di sini. Damage bakal cukup begitu Toby loncat. Ya. Thunderstrike dari Emo dapetin nasibnya karena sepek mantan teammate selain di T1. Ini ya, tower bakal dicicil juga di sini sama Tindra. Tindra is prot. Radiant's middle tower is about to be a pile of smoking rocks. That's it for Radiant's middle tower. We'll never forget. Ya, Rax sebalang langsung beresin juga sini sama Kyndra. Ya, bebas kali di Kyndra 93%. Ya, luar dugaan sini. Kyndra bisa menang malah easy begini dari laning yang busuk. Gagal dua kali team fight rata si Aurora. Udah blink belum sih Jabs? Udah punya blink. Ya harus loncat sih ini emang Aurora. Kayak tadi tuh di sini dapetin sniper kena stun di sini pakai lore, harus jadi target number one itu si Pure. Aganimnya masih belum juga. 400. Awalnya turu berhasil recover ya. Mode recover. Ya harusnya mau langsung diambil juga sini sama Pure. Sekarang ada dua nyawa snipernya. Makin susah lagi buat di-kill. Gua punya apa lagi dia? Oh, MKB. Dedalus sama MKB itu. Dedalus. Ya, Dedalus buat sniper next. Toby juga udah punya Basher. Ya, ini Toby juga jadi banget, anjir. Tiga kali tahunnya Edward Park juga udah punya Glamnir, Aghanim. Damage seger banget dari sisi Tundra, anjir. Ya, ini harusnya item jadi gini menit 40 deh Tundra. Menit 30 udah jadi anjir. Harusnya menit 30 itu Aurora lagi unggul-unggul ya. 25-30. Gagar tadi blunder-blunder team fight. Tiba-tiba 30 menit udah pada jadi semua anjir. Pure udah punya Dedalus, Mjolnir, Hurricane Pike, Lincoln, Stobie udah punya Basher sama Ganym, Thompson udah punya Ganym, Glepnir. Emon nih bentar lagi Ganym, jangan-jangan. Oh enggak, masih jauh. Force staff dulu buat si Emon. Snipernya real sniper ini dari belakang. Bukan sniper tinker. Ya. Sniper tanker mah sebelah. Memang deh ya. Sniper kok nge-tinker. Ya. Tower tier 3 sisa yang bisa diambil, tier 2 udah pada hancur semua.
Sementara Sepet lagi sibuk farming juga buat nyelesain apa lagi dia. Buzzer next itemnya buat Sepet. Zavet. Topson juga nextnya ke Octarine Chor. Oh gak jadi, BKB. BKB dulu buat Paci. Biasanya gak pernah mau beli BKB biasanya si Topson. Emon juga udah punya Blink, 4 staff Aghanim next. Nine Class juga udah punya Blink, 4 staff. Game juga dipegang sama dia sementara. Ya sih high ground, Tormentor coba diambil dulu sini sama Kura. Pure. KB juga buat Topson. Topson. Emon ya force staff dulu dia. Sementara Aurora masih ngendok di base. Mereka gak berani keluar lagi sekarang, bener-bener dekam deh dah. Dah. Sebenarnya sih ada Blink sih ini Beastmaster. Jadi kalau mau nyoba smoke mungkin bisa. Memang minusnya ada Aegis sih di sisi sniper. Jadi udah nunggu Aegis habis dulu palingan kalau mau keluar dari base. Tapi dari sisi Tundra juga gak mau nge high ground. Balik ke klasik Tundra awal-awal. Tundra tri-tri, Tundra saksa, Tundra skitter. Gak mau nge-high ground, sabar, farming dulu. High ground malah nge-throw, ntar malah balik arah ke musuh. Mainnya hati-hati buat Tundra. Tundra. Ya, di sisi Aurora juga bener-bener gak ada yang keluar base. Stay di high ground. Stay di area tower. 23 awas ke pick up. Ya, creep-nya juga bakal mati disitu. Jabes belum ngambil creep ya dia. Eh belum ngambil creep neutral anjir si Jabes, sedih banget. Ada overload tapi creepnya kagak ada anjir. Gak sempat keluar base dia buat ngambil creep. Sedih gindang. Force staff juga sampai dibeli juga mas Beastmaster sementara force sama sementara pure di depan. Oh force lingkar sih itu Jabes roar keluar tapi mana yang loncat? Wah harus kick NS disitu mungkin pure kali ini bakal mati 2 kali. Udah Hurricane keluar langsung disitu tapi tewas tetap Aegis pecah. Tapi Tobi datang ke Anastasis, DP udah sekarang disitu masih ada Eels buat nge-kiting. Lalu itu juga udah pakai BKB sementara Savage harus coba nguarin ulti. Akhirnya keluar juga disitu Nangkla coba mundur dulu tapi tewas kena range lightning dari itu di 3. Satu tukar satu, dua tukar satu, Marsi juga udah mati sementara loncat lagi dan snipernya sekarang ketangkap jadi sniper tanker pure tapi masih bisa kabur ke high ground pakai Hurricane pakai sama grenade dan akhirnya selamat. Ini baru sniper. Sementara Olai juga bakal mati di Mahiro Wipe dan pure cuman kehilangan Aegis doang. Dan GG untuk diketik game kedua di mana Tundra dan satu sama berbagi poin. Tundra mode MAG juga nih, seri. The real TSM curse nih si Emon. Tundra T-nya TSM, TSM, TSM-nya tim seri mulu. Seri maning bos, Tundra. Ya game kedua di mana Tundra satu sama. Artinya ini seri keberapa? Seri keempat atau ketiga anjir? Kita lihat bracket dulu dah. Braceket, braceket. Tundra seri keempat anjir. Mereka menang cuma lawan Boom 2-0. Nah, sisanya Gladiator sama Liquid mereka. Jadi masih bisa lolos selama Extreme gak tiba-tiba menang lawan Liquid terus menang lawan Aurora sama Blacklist. Boom sih salam saya Boom. Oh, Boom juga susah. Ya Boom sih kayaknya eliminasi sih dia. Lawan Gladiators, Bad Boom, Liquid. Sementara Bad Boom ketemu Boom, Blacklist, Aurora. Yang paling berat sih Boom run-nya. Sisa game-nya. Blacklist sih sama juga, udah pasti tur. Anjir, lawan Gladiators, Bad Boom, Extreme, Liquid. Tundra masih sisa ketemu Gladiator, Liquid. Ya seri aja nih. Dua lawan dua tim ini seri lagi sih, lolos Tundra. Aurora sisa lawan siapa Aurora? Bad Boom Extreme. Ya Aurora juga kayak lolos juga sih. Ya mungkin ada tiebreaker ntar. Bisa jadi juga. Grup A sini yang kocak anjir. Spirit bisa jadi juru kunci begini anjir. Gitu aja yang kemarin-kemarinan turu mulu malah posisi 1 sama Falcon. Falcon seri sama siapa dia? Malah seri sama Spirit Falcon. Falcon giliran ketemu tim strong malah fokus menang anjir. Giliran ketemu tim di bawah mereka malah kalah mulu. Kalah sama IG, kalah sama NTT, kalah sama Heroic anjir. 2-0 lagi anjir, malu-maluin banget.
orang seri gitu kan, 2-0. Kayak grup A sih masih belum bisa ditebak sih ini. Kali tiba-tiba Spirit gacor. TSM Curse Israel. Eh lanjut lagi ntar malam mungkin. Tundra main lagi lama Liquid jam berapa itu? Jam 8. Sama besok juga ada tim barunya Julio. Besok ada tim Moshel, tim Keri Sukiyo. Keri Sukiyo besok mainnya jam 2 ketemu MAG Nirvana. Debut tim apa namanya? Outcast, Mochel Potak Womi DB Juju, DB main pos 4 BTW. Keri Sukiyo besok main. Ya, thank you nonton. Thank you udah donasi juga, yang udah donasi, yang udah like, yang udah subscribe. Thank you berat. Gua pamit undur diri, udah mau buka juga. Lanjut lagi ntar malam mungkin Liquid lawan Tundra. Besok juga ada timnya Julio main. Thank you nonton. Gua pamit undur diri. Thank you. GG.